look up. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Time to shine just like a diamond. Yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Time to shine just like a diamond. Yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes.
Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. That fella who stole a bag of flour from the general store. Guess that's one way to cure a man of hunger. Just how it is around here. Yes, cek cek. Gua dulu ya, kira-kira bentar. Let's move fucking here. Mana orang-orang ini, gimana gua ngetes suara gue? Gua punya duit. Gua udah nih. Hai. Oh, ada mic gua. Hello guys. Welcome back. Hello. Suara kenceng doang mic, enggak ada mampus. Enggak ada mampus aja. Apa ini? Sabar. Udah gue like, thank you. Sopian. Mana nih orang-orang cok dalam mengaku desa anjay. Jadi juga punya kuda gak punya duit, gembel. Ini siapa lagi nih? Halo tuan. Ya, ini siapa ini? Jericho. Iya, masa kuda? Jericho Contoro. Hah? Contoro. Kau ditanya nama, jangan bercanda. Namaku Contoro. Yang mana saja. Kau jangan mengancamku. Nah, memangnya diriku takut padamu. Loh, diriku ini seorang penambang. Lalu apa hubungannya dengan dirimu? Ya, tidak apa-apa. Sudah. Kenapa pakaianmu unik sekali? Iya. Sudah lama. Apanya? Sudah lama itu janggutnya tumbuh. Iya. Nah. Kenapa? Dari mana dirimu mengeluarkan itu? Tadi kulihat. Tadi jadi ke bawah. Ini dari kantong. Tidak. Emangnya cukup dengan kantong itu? Cukup, kau tidak tahu kan ini besar sekali ini. Kantongku. Aku juga kaget. Kau bisa diam tidak? Aku pusing melihatnya. Kenapa memangnya? Jangan berjalan-jalan. Di sini aku di belakangmu. Oke saja. Bagaimana? Nambah pusing. Bagaimana kalau kita ke tepi saja? Jangan di tengah jalan. Ya. Nah, ini tengah jalan, bukan. Lalu? Pinggir jalan. Dirimu siapa? Siapa diriku? Sebentar, saya lupa diriku siapa. Marco. Kok dirimu bisa tahu? Apa? Kok dirimu bisa tahu? Memangnya aku bilang apa tadi? Marco. Bukan, aku minta Rocco. Dirimu kenapa bisa tahu nama aku, ha? Aku bilang minta Rocco. Tidak, dirimu tadi membilang bercakap kepada diriku bahwa dirimu menyebut nama aku, yaitu Marco. Tidak, diriku bilang minta Rocco. Ya benar saja kamu. Rocky dong. Kenapa kau tertawa? Tidak ada yang tertawa. Oh, lalu kau sedang pilka? Tidak. Halo. Dirimu mungkin salah mendengar. Ya. Di mana orang-orangnya? Apa kau baik-baik saja? Tentu tidak. Dariku kelaparan, dirimu memiliki makanan. Tentu tidak. Baguslah kalau begitu kita sama-sama tidak memiliki makanan. Bagaimana? Aku sedang mencari bartender di mana ya? Mencari bartender untuk apa? Membeli makanan. Oh, aku pikir dirimu ingin bekerja. Bekerja? Kerja apa?
jadi seorang bartender? Tidak. Karena dirimu mencari seorang bartender. Tidak juga. Oh iya. Iya. Lalu pekerjaanmu? Penambang. Kenapa badanmu kecil sekali? Kenapa dirimu tinggi sekali? Ya itu, makanya aku bingung. Apakah kamu tahu kenapa diriku tinggi? Tidak tahu. Lalu, mengapa dirimu pendek? Lalu? Nah, tidak tahu. Mungkin memang dari sananya. Sudah terlalu sering mengangkat batu-batu di tambang. Hah? Batu bata? Batu-batu. Batu bata maksudmu? Iya. Ini rambutmu yang tidak ada, bukan telingamu. Coba buka topimu. Kenapa memangnya? Sepertinya dirimu juga tidak memiliki rambut. Ya. Morning. Nah, kan sama kan? Iya juga. Ya betul. Bagaimana kita menjadi kakak adik? Kau jadi adikku. Kau ingin menjadi adikku? Kau. Karena kau lebih kecil. Aku ini seumuran Dr. Crane. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Lebih kecil. Ya. Kenapa dirimu mau memakai topi? Malu. Tidak. Malu. Agar seperti karakter di Toy Story. Kenapa kau tertawa? Jadi aku sedang melakukan siaran langsung, bodoh. Ya sudah, kita lupakan itu. Sampai mana tadi? Takurnya anjing. Astaga. Tidak apa-apa. Mereka seperti merasa pusing. Ada. Pusing. Ada. Ya. Apa yang membuatmu pusing? Tidak tahu. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan? Kemana? Ya, jalan-jalan. Tidak tahu tujuannya, kan namanya juga jalan-jalan. Jalan kaki. Ya betul. Kalau berkeliling mengendari kuda namanya berkuda. Ya, sudah ya. Ayo. Mana kita akan pergi? Tidak tahu. Ayo, menambang. Menambang. Ya. Dirimu habis sekali menambang. Karena diriku menambang. Badan nanti badanmu tuh sakit. Tidak. Diriku sudah biasa. Mana semua orang di sini? Tidak tahu. Begitu. Ya. Kenapa dirimu tidak tahu? Bukannya dirimu. Oh iya. Ngomong-ngomong soal tambang. Dari mana dirimu berasal? Dariku. Ya, siapa lagi masa tuan yang sedang bersandar sana? Lupa. Dirimu lupa. Bagaimana kalau mampir ke daerahku? Di mana? Strawberry. Jalan kaki. Iya dong. Apa ini? Apa ini? Nona. Just more of the same around here. Mean men and dead bodies. Ayo tambang. Apa itu? Kau tidak melihatnya kah? Sebar, sebentar. BREAKINGNEWS. Breaking news. Lama sekali aku membaca. Iya. Iya. Aku juga. Sama. Ini belum terlihat nih. Belum. Ini gulungannya aku luruskan dulu biar terbaca. Iya, iya. Siapa yang melukis ini? Drunk feller at the saloon. Entahlah. Was swearing straight. The donkeys ain't small horses. Apa memang isinya? Aku melihat
ada sebuah lukisan di mana orang-orang bekerja paksa. Apakah ini Rodi? Tidak tahu. Ya, biasanya orang-orang mengatakan ini Rodi. Rodi itu apa? Rodi. Kamu tidak tahu. Roda. Bekerja secara paksa yang dibayar upahnya dengan sangat sedikit. Perkosa. Hah? Perkosa. Perkosa? Siapa? Dirimu yang perkosa? Paksa, bukan? Iya, paksa, bukan perkosa. Perkosa bukannya pemaksaan. Iya juga sih. Tapi kenapa kita menjadi membahas perkosaan? Iya juga ya. Ya sudah, mari kita jalan ke Strawberry. Dirimu sanggup tidak? Aku sih sanggup saja. Sebab ya nanti jika hari sudah agak sedikit malam, kita bertepi dulu, meneduh atau gimana. Dirimu tidak memiliki makanan memang. Ada sedikit. Ya sudah, sama diriku juga hanya mempunyai 3 buah roti. Sudah lama. Apa? Pokoknya bertanya sudah lama. Lama diriku jika berjalan. Tidak. Kalau begitu kamu duluan, diriku di belakangmu. Nah. Sama saja. Aku dorong ya. Iya. Diriku kan tidak tahu jalan. Nanti aku bimbing. Ya. Hati-hati kena mataku. Awas, nanti bolong. Kalau begini jadi seperti si buta dan si tuli. Yang buta siapa? Tidak jadi. Begini saja, nah yang buta dirimu. Berarti kau tuli? Tidak juga. Nah, sudah begini. Ya. Berarti kau tuli. Aku. Kau kan tuli, kenapa bisa mendengar? Oh iya juga ya. Iya juga. Ya sudah kalau begini, kita sama-sama tuli dan buta. Iya. Kita mau kemana? Kanan, Strawberry. Lurus. Lurus, sana salah. Sini ke kanan, Strawberry. Kan kita kan buta dan tuli, bodoh. Oh iya. Kita berdiri tertawa. Tidak, tadi ku hanya batuk. Tapi tahukah kamu? Apa? 5 fakta unik. Apa itu? Di depan sana banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Oh iya? Iya. Untuk apa tumbuhan? Tidak tahu, apakah laku. Makanya aku ingin bertanya kepada dirimu, karena dirimu lebih tua daripada diriku. Diriku kan penambang. Siapa tahu dirimu mengetahui soal tanaman. Diriku hanya mengetahui soal tambang. Ya tidak ada yang tahu kan? Ya tidak ada yang tahu soal tanaman berarti. Aku punya gold nugget. Banyak. Apakah dirimu tertarik? Diriku saja menyentorkannya pada bosku. Ada orang. Berhenti. Siapa ini? Yang tengah jalan seperti ini. Kau berisik. Siapa dirimu? Loh. Siapa diriku? Mata satu. Ya, ada apa? Siapa ini kakek tua ini? Tidak tahu. Loh, kenapa dirimu bersamanya, Marco? Ya, aku ingin berjalan-jalan. Dirinya mau. Loh, lalu ingin kau antar kemana dia? Tidak tahu. Kami ingin berjalan-jalan saja. Namanya juga jalan-jalan. Kalau berkuda ya... Berkuda. Berkuda. Iya, ya, pasti ada tujuan kan? Jika kau ingin jalan-jalan. Memangnya harus jalan-jalan, harus ada tujuan. Ya, pasti ada tujuan lah salah satunya. Memang begitu, hai patua. Tidak juga. Tidak juga. Kau ingin kemana? Jadi kau ingin ke Valentine melihat kekasihku. Kekasihmu siapa? Nah. Ingin tahu saja dirimu siapa. Bagaimana kalau kita perkosa saja kekasihnya? Baik, setuju. Ayo. Wah, sembarangan kali. Nah, maunya dia dengar. Tidak tahu. Orang kita berbisik. Iya. Jadi dirimu ingin pergi kemana? Kau dirimu tidak sopan ya? Bukan urusanmu. Kenapa ada serigala tiba-tiba muncul di belakang sini? Ah, di mana? Ini. Astaga.
Siapa? Pada segala. Dia nyapa. Siapa yang mengeluarkan serigala ini? Kemana topimu? Tapi kau jatuh. Ayo. Ayo. Tadinya jikalau ya dia tidak menggigitmu, aku jadikan teman ini. Iya. Tapi dia sepertinya serigala, bukan teman. Siapa tahu. Bahkan di luar sana pun ada yang bisa menindakkan serigala. Oh ya? Iya. Siapa dia? Siapa dia? Hey hey, siapa dia? Iya. Hey hey, siapa dia? Dia. Hei, di mana kekasihmu? Tidak terbangun. Ah. Memangnya dirimu memiliki kekasih mata satu? Oh, jelas punya lah. Oh. Siapa? Tidak mungkin. Seorang dokter, tabib. Tidak, tidak. Bartender. Tidak juga. Lalu? Dia adalah wanita yang spesial. Telur. Kenapa dia mau tertawa, bro? Kenapa dirinya tertawa? Oh, hebat sekali kalian bisa membunuh serigala itu. Iya. Yeah. Tentu. Lalu dia membawa alat tambang, memangnya didemuk mana bawa-bawa alat seperti itu? Kan kami bilang kami ingin berjalan-jalan. Iya. Yeah. Berjalan-jalan. Kamu ingin kemana membawa senjata seperti itu? Ya, jadi kau adalah seorang sheriff. Oh, ilmu sheriff. Tidak harus kutunjukkan, aku ada surat tugas. Mana surat tugasmu? Mana surat tugasmu? Bagaimana, lalu jika lo, bagaimana kami percaya bahwa dirimu adalah seorang sheriff? Benar. Jika lo kuberikan, apakah kalian akan percaya saya seorang sheriff? Belum tentu. Ah, kalian membual saja itu. Kenapa kami membual? Kami kan tidak percaya kalau dirimu adalah seorang sheriff. Bagaimana kami bisa percaya? Betul tidak, Pak Tuan? Ya, ya, betul. Dirimu tidak sopan ya, yang lain jalan kaki, dirimu naik kuda. Apa urusan dengan Anda? Tidak sopan sekali dengan yang tua ya. Iya. Sudah mata satu, susah melihat. Susah dikasih tahu, dasar batu. Memangnya matanya satu? Itu kau lihat itu, matanya satu tutup. Oh. Kalau dua-duanya dibuka berarti mata dua. Oh iya juga ya, kemana yang satu? Iya, kalau matanya banyak ya mata-mata. Oh, berarti itu dua matanya. Ya, lebih dari satu. Kalau matanya bersama. Matamu. Salah. Ini mataku, mata kiri matamu. Mata kanan maka-maka. Ya. Berapa harga serigala ini? Coba saja kau jual. Damn unsettling. Ini 3 sen. 3 sen. Ya. Sedikit sekali. Yang ini $2.5. Habis untuk mandi. Uangnya hanya untuk mandi saja kan? Bagaimana kalau itu mencuri? Mencuri. Ya, seekor kuda. Curi apa? Itu kuda di depan jalan kita jalan-jalan berkuda maksudku. Tapi setiap kuda yang ku naiki akan mati. Raja begitu. Iya, kecuali kudaku. Kenapa begitu? Tidak tahu. Kan kau ikut bersamaku. Mungkin kudanya keberatan. Jika aku yang menunggangi pertama lalu dirimu, bagaimana? Mungkin sama saja. Oh iya. Sepertinya. Apalagi itu?
Tidak tahu. Halo? 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 Bagaimana tuan? Dengar? Siapa? Aku lupa. Dirimu lupa kah sama diriku? Diriku Billy tuan. Billy. Iya. Eh botak. Eh mata satu. Kenapa? Astaga. Tidak apa-apa. Astaga. Kenapa dia menyebut botak ya? Kasar sekali siapa itu tuan? Eh hey, buta. Saya menyebut fakta tuan. Di depanmu, di sampingmu bukannya botak. Iya. Dia kasar sekali. Kau juga buta bukan? Kasar sekali. Loh, dirimu mengejekku dengan mata satu, diriku tidak marah. Lantas apalah apa diriku menghina yang di sini yang tersinggung dua orang. Siapa yang tersinggung? Tangga. Hanya satu. Siap dirimu kan? Oh. Ya, kalau dirimu buka topi mungkin dirimu botak. Iya, dirimu kecil sekali suaramu tuan. Oh iya enggak? Dirimu mengatakan dua orang itu aku jajat, menghormati mereka. Bentar, tidak berani bilang seperti itu. Lah dirimu saja dulu memanggil Marco botak. Sekarang tidak. Guys gimana guys? Diriku sudah meminta maaf pada dirinya. Oh iya iya. No wonder ini siapa ya? Lupa gua nih. Katamu tidak sopan. Sekarang dirimu yang membicarakan seperti dirimu itu. Ya tidak sopan sekali ya. Hei lepaskan gexmu dari diriku. Datang juga dari diriku tidak sopan, apakah hal ini patut dilakukan? Ya, mungkin kau bisa menunduk. Menunduk? Ya. Lantas sebelum, kalau diriku menunduk, sebelum apa yang dirimu lakukan pikir itu? Menembus lehermu. Saya tidak suka diperintah. Menyeramkan saja lagi tuan. Tuan itu. Silakan saja di bahasa. Ya, lebih baik kau menunduk karena kau tidak sopan. Ya saya tidak sopan, tidak saya, tapi saya tidak suka diperintah untuk menunduk hal seperti itu. Ya sudah, tidak masalah jika dirimu ingin ujung pickaxe ini menembus layarmu. Silahkan, jika kalau itu terjadi, hukumnya akan berbicara. Ya, itu yang menyeramkan. Memang. Halo. Tapi akan jauh-jauh dari dirinya. Ya kau ingat kau sudah kurang ajar. Memang diriku kurang ajar, tetapi dirimu tidak sepatutnya memerintah saya dengan cara begitu. Kenapa begitu? Dengan dirimu menyuruh diriku berlutut, apakah itu bukan suatu penghinaan? Berarti apa yang harus kulakukan sekarang? Pikirkan saja sendiri. Kenapa dirimu harus bertanya kepada aku apa yang harus kalau dirimu lakukan? Diriku memikirkan sendiri, diriku ingin menancapkan ujung mikir sini ke layar. Ya. Whatever, tapi jika itu terjadi aman sih harus ini segini ya sega. Ya. Mungkin hukuman gantung yang akan mungkin hukuman gantung yang akan diimam. La 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 la. Tapi kau akan mati bukan? Of course, memang jika diriku mati. Tetapi apa dirimu kira kasus ini akan sampai di sini saja, Mister? Ya. Tidak tahu juga. Takut kenceng banget. Iya. Alti, siapa itu? Diriku baru saja tiba, tuan. Ya, lalu? Siapa ini? Perkenalkan diriku, Larry Manela. Larry Manurung? Manela, Marco Astaga. Oh, maaf diriku. Sebentar ini, pickaxe-nya masih nyangkut di lehermu ini. Ya, melepaskan saja dulu, tuan. Nanti dan kita bahas. Siapa ini? Ya, sudah. Yang mana? Ada warga baru, tidak baik seperti itu. Yang mana, tuan? Every one of you. Oh, saya yang ini, yang tidak berambut. Sebenarnya ada dua yang tidak berambut di sini. Nah, jangan menghina tuan, nanti pengisah menancak di liarmu katanya. Saya Marco, dan ini tidak tahu mata satu, Charles namanya kalau tidak salah. Saya Charles Harden, senior. Promise Elizabeth. Charles Harden? Yep, I'm sheriff. Itu suara takut kenceng banget, right. Iya. And you? Tidak tahu dia siapa. Patua. Patua. Jericho. Iya. Yes. Aku kontor Alkimak. Oh, dirimu yang diceritakan warga-warga berarti. Apa itu? Dirimu menawarkan pekerjaan kepada warga untuk menambang. Iya. Oh, dirimu ternyata kontoro itu. Ya, kontoro. Iya. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you, Mr. Gentlemen. You too. Tuan. Yes. Dirimu siapa? Oh, Larry Manela. Larry Manurung, dia bilang. Yeah, Larry Manela, Mr. Wait a minute. Seperti aku mengenal nama itu. Charles Harden. I
I also look like I remember that name. Is that you, Chief? Wait. Is that you? You are the Charles? Yeah, it's the me, Charles one? Arden. Yep. Is that oh me? My god. Holy moly. Marco. Long time no see, Mr. Tidak tahu betul. Iya. Diriku sudah mencopot jabatanku. Ini siapa ini? Tempat asalku sana. Oh, ini bukan seorang. No, I'm not the out. Tidak tahu. Sebelah sini, Pak Tua. Oke. Diriku mendapatkan buku jabatan. Ini sebenarnya ada apa? Tidak tahu. Apakah ini hubungan keluarga? Sepertinya. Lintas benua. Aku juga tidak tahu. Iya. Lalu yang mau pakai jaket hijau itu siapa? Tidak tahu juga. Halo tuan, selamat siang. Iya iya. Siang, luar biasa. Tidak jelas tampaknya. Ya seperti pakaian ya, tidak jelas bisa dilihat. Iya. Itu ada serigala. Kesukaanmu. Bukan serigala itu tuan, itu husky itu anjingku ini. Anjingku ini tuan, anjingku. Jadi dirinya memilang menyebut nama anjing sangat kencang di depan mukamu. Bagaimana tuan? Oh iya kah? Tidak, ini aku hanya suka dengan kata-kata anjingku ini. Siapa nama anjingmu tuan? Ini. Siapa? Anjing. Nama anjingnya anjing, tuan. Nama anjingnya Heru. Tidak. Nama anjingnya anjing. Anjing. Heru. Heru. Heru dia, siapa? Purwanto. Siapa, tuan? Awas dirimu jangan menginjak. Siapa namanya, tuan? Namanya nama anjingnya Heru. Tuan, kenapa kau duduk? Berdiri, tuan. Kan sudah ku bilang ini nama anjingnya Heru. Kukukuk kemari. Kukukuk. Oh. Heru siapa? Heru ya, bukan Purwanto. Oh, bukan Purwanto. Iya. Ya 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 ya, mungkin bagus nama anjing itu. Iya. Tidak ada salahnya kan? Tapi setidaknya tuan-tuan Billy, daripada adanya pertikaian di antara kita, lebih baik anjingmu masukkan. Janganlah dia habis dia makan mengotori, nanti. Dia mengotori nanti, dia berak nanti di sini. Itu sudah dan berak dia gitu. Dia mengotori berak itu bahasa mana? Kotoran di apa? store-nya Tuan Takur. Lihatlah, dia ingin pergi ke Tuan Takur. Mereka ingin menikah kah? Menikah kah? Kau coba kita membutuhkan pick off. Ayo. Ayo, ayo. Dia pergi. Ada yang mau menikah. Kenapa dia? Menikah, menikah. Ayo. Ayo, ada yang mau menikah, tuan. Siapa yang mau menikah, tuan? Tidak, ini. Di mana dia? Ini, mister. Pasti dia salah. Sabar bodoh. Kamu cari siapa? Ini Marjuki Alcatraz. I'm looking for my sini sini brother sini. Graveyard. Ini Marjuki Alcatraz di sini tuan. Yun K A A. Ah benar ini. Ole mole. Ini Yun K A A siapa? Ajim. Itu salah satu rekannya. Dan siapa mereka? Well, the most paling berbahaya di dunia. Ini siapa Joko Tole? Itu adalah rekanku. Tidak diketahui. Namaku tidak ada. Menurutmu diriku? Namaku juga tidak ada. Cukup manggillah kami ya dalam doa. Namamu di mana? Namaku. Tidak tahu juga namaku di mana. Ini namanya bagus. Magdalena. Yujit. Magdalena. Yujindan. Katanya, Yujindan.
Nah, ini Thomas selamat dan dia berpikir saja supaya dia tidak cari apakah dia Merida benar mati atau apakah ya, Merida pernah bertemu dengan Tuan Joko Tole, orang yang pernah menantang atau orang yang ditantang oleh Marzuki. Katanya dia selamat. Hanya saja dia memalsukan kuburannya. Apakah itu benar atau tidak, diriku tidak tahu. But I like Joko Tole. Karena dialah penyebab kenapa orang jahanam ini mati. Dia kenapa berteriak berbicara itu soal Joko Lonte? Siapa Joko Lonte? Tidak tahu. Tadi ada bukannya Joko Tole di sana. Joko Lonte? Clara Douglas. Ya, karena ya waktu ini Joko Tole bekerja bersama aku saat itu denganmu juga. Joko Tole orang yang baik. Yes. Mereka ini dengan apa sih? Irfan ini. Yes. Makam palsu itu berada di sebelah sana, sebelah kiri. Makamnya si Joko Tole. Gimana? Palsu. Palsu. Good. Oh, jadi seharusnya dia tetap hidup kan? Siapa yang palsu? Seharusnya tetap. Seharusnya dia masih ada dan sepertinya masih belum tahu menampakkan wajahnya aslinya. Kenapa ya? Dirimu tidak tahu. Tidak ada masalah dengan dirinya. Dan semoga saja kita bisa bertemu dengannya. Gila-gila padamu. Begitu kan? Sekarang pun diriku tidak mengetahui keberadaannya apakah dia masih hidup atau tidak. Eh, Patua, mari kita berbisik. Yes. Apa? So, welcome to Land of the Will, Mr. Lady Manila. Right. Tanah ini adalah tanah Land of the Will. Land of the World. Yep. I see then. Ya, diriku sepertinya akan lebih ingin belajar untuk mengenal dulu daerah sini. Diriku sudah mencopot pekerjaanku, tapi diriku tidak akan pernah bisa melepaskan apa yang sudah kujanjikan. Apa itu bercopot pada diriku? Tidak tahu. Jadi mesti sesuatu, man, but not now actually. Yes. Ya, diriku masih berharap seperti itu. Jikalau apakah dirimu masih cangkul, memegang kata-kata yang dirimu tidak katakan waktu dulu. Dari mana bisa mendapatkan cangkul? Charles. Tidak tahu. But yeah, diriku mungkin ingin lebih karena diriku baru saja tiba. Dan dia warga baru kan akan coba untuk mencari tahu apa saja yang perlu. Pakaiannya rapi. Ku tahu begitu. Iya, seperti orang kaya. Jika kalau memang itu ingin dirimu ketahui warga di Valentine mungkin bisa membantumu nanti. Tapi diriku tidak ada orang di sini, senior. Karena diriku adalah kepala sheriff di West Elizabeth. Ingin menjabat. Alright. Wow. You are the sheriff. Yep. Very nice. I believe you can do it, Mr. Charles. Benar. I believe. Kita lihat saja ke depannya bagaimana. Mungkin dirimu bisa berkenalan dengan warga-warga di belakang kita itu, Mr. Larry, dan juga di samping sana. Oh, yes. Siapa? Aku hanya kepikiran saja. Emang siapa ini? Siapa? Tidak. Oh, Silakan. Ya, diriku pernah bertemu dengan Joko Tole. Dia, ya, dia sempat aku angkat jadi salah satu anggotaku dan dia orang yang selamat. Tapi dia seperti memasukkan kuburannya. Nyekar bukan? Iya, lebaran anjing nyekar. Dan orang ini adalah yang berjasa kepadaku. Tuan-tuan. Karena dia berkat dia berhasil. Iya. Tuan-tuan. Membunuh. Kalian sedang apa di sini? Tentang cerita tentang masa lalu. Aku pikir kalian sedang menyekar. Nyekar. Astaga. Iya.
Dengan tuan siapa ini? Kalau boleh tahu. Perkenalkan tuan, panggil saja aku Lukman. Lukman. Ya, memang orang-orang bahkan tuan Charles saja berkata penampilanku mirip dengan Joko Tole. Oh yes. Tanya pada dirinya, siapa Joko Tole tuan, dan dia menunjukkan kuburannya ada di sini. Maka itu aku di sini dan melihat. Sebentar, namamu siapa tadi? Lukman, tuan. Oh, berarti ibumu saat memberikan namamu tuh sedang tergesa-gesa ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa tergesa-gesa? Ya, karena Lukman lupa pakai pengaman. Oh, untuk apa ibuku memakai pengaman? Toh nantinya akan menjadi diriku. Benar tidak? Yes. Exactly. Jadi apa bisa kau sampai di sini tuan? Ya, diriku meninggalkan jabatanku, lalu melepaskan pekerjaanku dan diriku berlayar kemanapun. Diriku sudah mencoba mencari dan mencari tentang kabar bahwasanya Marzuki Alkata sudah mati. Dan ya, akhirnya diriku bertemu dengan Charles. Charles Hardin. Ya. Seorang Sheriff Alcatraz. Charles Hardin, ini adalah salah satu dulu pada pekerjaanku di tempat asalku dulu, Mister. Setelah aku Alcatraz itu Dan salah satu tempatnya yang bernama Joko Tole pun. Tapi berdua orang ini ternyata pergi dan ternyata Mister Charles. Ya, benteng Alcatraz. Ada di sini. Gitu. Ya. Ya, diriku hanya ingin memastikan saja bahwa jadi, apakah benar orang itu sudah mati. Karena jika mati itu adalah kabar yang baik untukku, Mister. Aku rasa begitu. Alcatraz itu setauku. Ya, karena mungkin itu kabar baik untukku. Sebuah benteng yang dan yang aku dengar juga tentang Joko Tole ini. Entah, aku bingung dengan dirinya. Yang aku dengar-dengar dari orang-orang. Apakah dirimu tahu? Tuan Joko Tole itu adalah seorang bandit. Tapi Tuan Charles berkata, apa orang yang baik? No. Joko Tole, aku bilang Alcatraz itu benteng. Dia adalah temannya. Joko benteng tidak. That's why, Marzuki mencari Joko Tole hingga akhir hayat. Apa itu banteng? Di mana Joko Tole adalah seseorang yang bertaubat dan dia benteng bodoh, bukan banteng. Karena dia tidak merah. Sebagai seorang syarif kalau tidak salah. Lalu diriku banteng. Dan Joko Tole satu juga dirimu pakai merah. Dan dia menceritakan tentang. Lalu dirimu banteng. Diriku saat itu sangat bersyukur. Merah dan biru. Terima kasih jika memang itu benar. Dan bagaimana dirimu ku beri julukan baru Red Bull? Makanya diriku. Tapi diriku tidak merah sepenuhnya. Ya kan ada birunya, Red Bull. Oh, betul adalah ya. Birunya apa? Red Blue Bull. Aku yakin sekali bahwa kuburan ini apa ya? Adalah julukanmu ya? Cara Joko Tole. I don't know. Corduroy jeans. Aku tak tahu bagaimana ceritanya tuh. Coba kau ulang. Mungkin karena yang ku cerit yang corduroy. Ya, Joko Tole memang kondom berada di sini. Apa itu? Dibawa oleh salah satu saudara. Kau bilang nyebutkan itu kan? Dengar. Entah apa itu benar atau bukan. Mungkin juga siapa pembahasan ini makin semakin aneh. Karena yang ku tahu, orang tahu tidak akan pernah kembali. Ya. Namanya juga dua orang bodoh. Sudah ayolah. Lukman, lupa pakai pengaman. Lukman. Cerita dari tadi tidak sampai. Gimana kita? Bisnismu apa? Hanya menggali saja. Dariku tidak bisnis, dariku penambang. Itu kan adalah sebuah bisnis, bukan? Itu pekerjaan. Pekerjaan adalah sebuah bisnis, bukan? Beda. Kamu menjualnya juga, kan? Ada orang yang menampung? Iya. Itu bisnis. Now, is that what winning or losing looks like? Siapa orang-orang ini? Tidak tahu. Looks like you're gonna have some good eating tonight. Mereka mengejekmu. Tidak mengejekku. Kau. Apa karena diriku kotor? Mungkin. Kau bau serigala. Memang diriku suka serigala. Evening. Ini kuda siapa? Evening, partner. Tala. I put my savings into booze again.
senjatanya yang bisa kita ambil sudah. Harusnya. Bentar aku cek dulu. Bagus. Bagaimana cara mengambilnya? Dirimu tahu cara mengambil itu? Apa? Itu senjata yang ada di sana. Tinggal kau ambil saja. Coba. Dan dirimu yang mau mengambil. Tapi aku tidak bisa. Aku juga. Mungkin tersangkut. Mungkin. Bagaimana kalau kita tunggangi saja kuda ini? Ayo, mari. Tapi nanti langsung mati. Emang iya, aku tidak percaya. Setelah aku tunggangi, nanti mati. Coba. Mari. Biasanya begitu. Coba dulu. Teman dia pergi mandi dulu bagaimana? Ya sudah yo. Memangnya udah mau lebaran ya? Kok mereka pergi ke kuburan? Lebaran apa? Oh iya. Cik, beda tradisi ternyata ya. Iya. Yeah. Kalian tidak tahu ya. Maafkan diriku. Apa memangnya lebaran? Melebarkan badan. Lebaran. Tapi kenapa mereka pergi ke kuburan selama itu? Selamanya. Tidak tahu juga. Apakah kalian dirimu pernah melihat temanku? Siapa temanmu? Nama temanku Akmal. Akmal? Iya. Siapa dia? Kenapa kau taruh di sini kudanya? Mati. Hah? Bajuku basah bodoh. Tidak. Ayo naik. Harusnya mati. Ayo naik. Kenapa kau meninggalkanku? Tidak. Di mataku kau sudah naik. Apakah dia mau tahu soal Akmal? Siapa dia? Envy. Siapa itu? Temanku. Tidak tahu. Aku juga lupa nama asli dia siapa. Aku biasa memanggilnya Akmal. Akmal Dabonang. Akmal Dabonang. Iya. Siapa itu? Ya, Envy. Envy siapa? Akmal. Kau ini tidak bisa lebih jelas sedikit kah? Hei, jaket hijau, ini kudamu. Iya, Tuan. Terima kasih telah meminjamkan. Ya, sama-sama, Tuan. Tidak apa-apa. Tapi biasanya kuda yang habis kunaiki mati ini besok harinya. Lagi kuda itu masih bisa membantu dan menolong seseorang, mati pun tak apa, Tuan. Oh ya, sudah. Bagaimana kita bunuh saja sekarang, Marco? Ya, ayo, tapi mari. Setidaknya jangan sampai kau bunuh. Oh, ya sudah. Senjata apa yang kau pakai di kudamu itu? Ah, senjata? Ini? Oh, itu pump shotgun, Tuan.
Untuk apa? Ah, senjata, dimana senjata tuh bisa untuk berburu dan bisa untuk melukai seseorang. Bisa saja. Oh, dirimu sering melukai seseorang, tolong tangkap mata satu. Mungkin agak sedikit lain tuan ini ya. Katanya agak sedikit lain. Kan itu pernyataan yang dirimu berikan tadi. Iya. Gimana? Memang ya, tidak, memang ya. Tidak ada bukti. Nah, seperti ini tuan. Aduh, gimana aku bicarakannya? Ah, kita sudah siap ini. Ayo. Dirimu tadi kan berkata, kau gunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Ya, bisa digunakan untuk berburu, bahkan bisa digunakan untuk melukai seseorang kalau aku mau. Tapi untuk apa aku melukai seseorang? Kan itu tuan. Kan aku tanya pada dirimu, untuk apa kau ngeluarin golok nih? Katanya melukai dirimu. Nah, tuan Charles, dia sudah terang-terangan ingin melukai diriku, mungkin bisa kau tangkap. Bahkan kau bilang tadi barusan. Kan dirimu bilang barusan tadi. Tidak, mana ada aku berbicara. Yang melukai saja aku, tidak ada. Saksinya tidak tiga ada. Tanya Pak Tua ini. Ada. Hey, Pak Tua, ada, coba Pak Tua. Jelaskan kepada dia. Tidak batu ada. Sekali. Iya. Kupingku katanya tidak dia suka melukai tuan. Orang dengan senjatanya. Aku tidak berbicara, aku suka melukai seseorang. Kau bertanya untuk apa ini senjata ini? Aku berbicara, senjata ini bisa untuk berburu, bisa juga untuk melukai seseorang. Lalu kan tadi bukan suka melukai seseorang seperti itu. Jadi tolong digaris bawah itu tuan ya. Dan tadi, tuan yang yang tidak mempunyai rambut atau bisa dirimu menghina botak juga. Ini, oh, dirimu menghina dua orang di sini. Dua orang. Dirimu menghina dua orang. Berkata kalau dirimu ingin melukai diriku, mungkin Rip kau sebagai lawman bisa menginterogasinya dan bertanya kenapa dia ingin melukai. Oh, dirimu mengatai dua orang di sini. Tidak. Nah, kenapa kembar? Astaga. Astaga, ini siapa ini? Siapa? Kenapa kembar? Tuan. Oh, ini Billy 2 ini. Halo, Billy 2. Kan ini. Halo. Kau ngejekku. Loh, bukan, bukan. Bukan diriku. Kenapa jadi diriku yang dituduh? Bukan. Siapa itu? Bentar, ini siapa? Aku kedip-kedip. Siapa? Aku habis, Tuan. Kau siapa botak, bundul. Astaga. Tuan. Oh, oh. Astaga, Charles. Kau ini marpaya. Ini? Sudah terjadi. Kau ini. Rangkaian, Tuan Charles. Astaga. Perang ini. Dua korban tidak. Sudah dirimu lukai. Kau ini astaga, bagaimana? Astaga, Tuan. Batu. Tidak boleh seperti itu, Tuan. Korban pertama walaupun itu, Billy. Dia, aku di sini. Diriku. Hah, di mana? Mirip, walaupun dia mirip denganku, aku harus menolongnya, Tuan. Tidak boleh seperti astaga. Itu. Astaga. Korban ada kedua tapi. Itu. Ah, ini masih di sini dia. Astaga, jangan berkelahi. Loh, masih di sini dia. Ini di sini masih. Kita kesel saja. Lama sekali. Masa... Buka, jangan lama. Sabar, kuncinya berbeda ini. Diriku tidak bekerja di sini masalahnya. Ya sudah, ya ke Blackwater. Nah, ayo. Kenapa jalanku jadi lambat sekali? Karena kamu membuka pintu tadi. Eh, Paman Marco, kenapa kau melakukan itu? Astaga. Sudah bilang. Kedua kalinya kau melakukan seseorang. Pertama diriku. Ini bagaimana ini? Orang ini. Ya, suruh Raja saja Paman dokter Marco. Lokal itu. Apakah dia mempunyai uang? Loh, nah, ya, nanti, ya itu bisa urusan belakang. Bisa berhutang dia. Dia bisa berhutang kok. Dia bisa berhutang, iya, iya. Iya, iya. Marco. Loh, loh. Kalau semuanya orang-orang tapi tidak tahu ini dalam kekunci sendiri ancaman dan astaga. Kenapa diri tuan astaga dirimu. Tidak usah dikunci aku juga tidak akan kemana-mana. Sudah dua kali dirimu masuk sini tuan apa Paman Marco. Iya, masalah ini sama dan sama masalahnya. Dengan ya memang ya alasannya sudah jelas sih dari awal juga. Charles, ya mungkin kau bisa memberiku $20 untuk dia. Aku tidak ada bawa uang cash. Tidak mungkin dirimu tidak bawa uang cash. Serius kau minta sama tuanku itu. Ah iya tuan dirimu tuan kenapa kau harus membantu bayar perobatan dia. Ya sudah bangun.
Selesaikan saja dulu, nanti ku bayar. Selesaikan bagaimana? Sedangkan dokternya saya tidak mau dipanggil kalau tidak ada uang. Sudah, punya uangmu saja dulu. Ya, aku tidak ada uang, Tuan. Aku hanya 2 dolar. Sudah, aku tambahkan 2 dolar dari 4 dolar. Sedangkan 20 dolar, Tuan. Kau bagaimana? Ah, dari penampilanmu kau seperti orang yang berpendidikan, tapi... Dia seorang itu, punya kereta api dia. Usaha kereta api. Usaha kereta api berarti dia mempunyai banyak uang berarti. Hanya 10 dolar mau. Uang. Berapa, Tuan? 10 dolar. 20 dolar, Tuan. Aku tidak ku lebih-lebihkan dan tidak ku kurang-kurangkan. Astaga, kurang, Tuan. Tidak ada lagi. Sepertinya sudah sadar dia itu. No. Ternyata memang Tuan yang tadi itu hanya ingin memeras uangmu saja. Iya, dia. Dia berpura-pura dia suka berhutang denganku juga. Tuh, kau dengar Lukman. Cara. Yang mana? Itu yang pingsan. Lukman. Lukman. Oh, Lukman bukannya pingsan. Yeah. Yang pingsan saja itu aku enggak tahu ya, siapa namanya. Ya saja itu juga. Siapa namanya? Lukman. Lukman pakai pengaman. Tapi itu tadi sudah sadar ya dari depan pintu saja. Emang kangen. Lu berpura-pura kan. Ya sudah. Sabar dulu tuh, korbannya belum dipanggil. Hey, botak. Kau. Ah, iya, iya. Astaga. Iya. Oh, tidak ada adab kau. Awas, awas. Kena diriku. Kau bercakap sekali lagi. Kau bercakap sekali lagi. Tuan Charles. Tidak lihat dia membawa senjata tajam. Iya. Sabar dulu. Dia melukai seseorang ada alasannya kan? Iya. Oh, tapi tidak ada sopan santunnya. Tapi tidak dengan cara melukai seseorang menggunakan senjata tajam. Enteng sekali tangan kau. Nah, coba ceritakan ya dengan Marco. Bicara, Tuan. Mau lagi. Hei, ayo aku juga ada anjay. Kenapa dia? Sudah. Ini lu botak. Sudah saja. Jika kau mengatakan botak, aku pun tersinggung. Ada alasan juga dia menusuknya Tuan ini kan? Alasannya dia tidak terima jika lu diberikan pernyataan begitu. Botak dan gundul. Itu alasan dia pertama. Mana dia? Terus? Dan itu tidak sopan, bukan? Berarti dalam pernyataan ini. Iya benar tidak sopan nah, Tuan, tapi tidak dengan senjata api, senjata tajam. Aku bahkan bisa saja, aku dikatain tadi Lukman tidak pakai pengaman, bisa tidak langsung aku tembak. Tapi aku tidak bisa Tuan, aku lebih baik untuk jaga sikapku. Tenanglah gitu. Saudara-saudara. Ya benar, dan itu korbannya juga sebelumnya ada, Mr. Billy juga. Nah, dengan pernyataan dia, si Billy juga memberikan pernyataan begitu juga sebelumnya kepada Marco. Dan dia merasa tersinggung akan hal itu. Nah, kan itu yang pertama konsennya. Ya kan? Mereka tidak bersedian. Konsen yang pertama ini adalah suatu pernyataan yang diberikan Mister yang tadi kepada Mister Marco yang dimana itu menyakiti hatinya. Ya wajar saja. Oh, dia melakukan tindakan menyakiti, itu. Berarti boleh ku simpan perkataanmu menyakiti hati boleh dengan cara membunuhnya. Loh, ini tetap saya tindak. Tetapi kan pernyataan yang pertama, situ konsen kita yang pertama, Mr. Lukman. Iya. Iya, aku takut paham. Untuk tindakan dari Mr. Marco, ya itu konsen kedua, ya tetap saya tindak dia. Oh, kukira tidak kau permasalahkan seperti itu. Harus permasalahkan. Tapi kan permasalahan di hari awal itu kan jelas. Tapi... dengan perbuatan dia itu tetap saya salahkan. Begitu. Concern yang pertama ini adalah concern masalah terhadap nomor 1. Nah, itu kan latar belakang masalahnya. Solusinya, setelah terjadi masalah ini, solusinya ya, kan? Saya berikan hukuman dengan dia, begitu. Itu concernnya. Mengerti, Sian? Jadi, Mr. Marco. Mengerti, ya. Ini ya, sudah ya. Kejadian kedua ini, Mr. Marco. Jadi mau menusuk orang lagi dengan kejadian yang sama lagi. Orang mengata-ngataimu. Emang saya akui, tapi tetap tindakanmu itu menyalahi aturan juga. Menusuk seseorang, walaupun memang permasalahannya sudah kita ketahui bagaimana awalnya, tapi tetap itu sudah masuk kategori hukuman. Jadi dengan ini diriku mendendamu. Sebelah sini. Tidak.
denda yang banyak tuan. Dengan begitu berikan saya berikan denda sebesar $15 tas nomor 7. berulah terus. Halo, sudah. Itu jika sampai besok saya masih melihat dendanya belum dirimu bayar, saya akan mendoublekan denda itu. Kau cari apa, beritahu dulu bagaimana cara membayar dulu. Dari otot F6 tuan, lalu di sebelah kanan ID tuan itu ada. Otot F6 tuan. Lebih nak mani, os. Hey, siapa dirimu? Siapa dirimu? Yang baik-baik, Marco. Diriku berkelana jauh dari sana kemana-mana. Diriku sudah mencari. Kali tangan kau itu. Kakak, berhati-hati saja. Ya. Kau yang harus berhati-hati denganku. Sudah mati. Takut. Benar adanya. Astaga. Dia menusukku, Sherif. Astaga. Dia menusukku. Apa ini? Astaga. Cuman itu. Kudanya ikut mancing. Dia menusukku. Ada masalah apa ini? Dia mengejekku, mengejekku. Coba selesaikan di dalam. Tadi sebenarnya sudah selesai, tapi masih ada lagi. Kenapa dirimu mulai suku? Tanyakan patua ini. Itu dia melihatnya. Memakai baju seperti dirimu. Coba, Tobias Marco masuk. Kenapa kalian jatuh berdua-dua? Coba. Agar masalah ini selesai. Ini kan kita sudah mengetahui masalah awalnya dari bagaimana. Ini Mister siapa? Halo Mister. Dirimu siapa? Aku Hamis. Ya benar, Mister Hamis kan? Aku tidak terima dengan perlakuan dia. Nah, jika lo dibalik dengan perkataanmu, apakah Tobias Marco terima perkataan yang dirimu lontarkan? Tidak dengan itu, tidak tuan. Ya, itulah gunanya kita bertanya sebelum mengatakan sesuatu hal, Mister. Dia belum menjawab pertanyaanku, dia sudah melibaskan golok itu kepada diriku. Aku tidak terima, tuan. Dan memutarkan fakta. Memutarkan fakta seperti apa? Faktanya di lapangan seperti itu, hei. Samping gue ini melihatnya langsung, kenapa dia mengusuk? Mana ada? Tidak ada. Tidak ada bagaimana. Sekarang begini, dirimu Marco, kau sudah diproses juga oleh sheriff. Jadi kau seharusnya sudah mendapatkan hukuman yang setimpal, bukan? Betul. Iya. Jadi urusanmu apa lagi, tuan? Siapa? Ya dirimu. Aku tidak belum melihat memprosesnya. Ya kau tanyakan pada sheriff. Orangnya itu, dirimu ngapa diam saja, Sherif? Itu tadi di kata-kata sudah dilontarkan tadi dengan Mister Patua. Aku mau butuh pengakuan darimu, Sherif, bukan dari tuan itu. Oke, pengakuan dari saya sendiri dan saya sebagai saksi yang melihat ya. Ini concern pertama kita adalah masalah dari Tobias Marco sendiri yang dirimu lontarkan dengan pernyataan seperti itu. Sherif. Apa dirimu lontarkan kepada dia tadi sebelumnya? Kata-kata apa? Aku tidak mengenal emang, karena diriku menyebutkan dia sesuatu seperti itu tuh. Coba ingat-ingat lagi, botak dan gundul. Dan ya memang bentuknya seperti itu tuan. Okay. Aku tidak mengejeknya tuan. Kata-kata yang diri melontarkan itu jelas. Tapi fakta itu tuan. Memang aku benar fakta. Disebut kumis juga aku tidak marah tuan. Memang benar fakta, tapi kata-kata yang diri melontarkan itu tidak diterima oleh beliau. Itulah. Nah, tapi apakah dengan segampang itu dia memacok diriku? Nah, coba pertanyakan kepada dia. Nah, dia tidak ini tuan. Wah, punggungku sangat tergores ini tuan. Coba dirimu lontarkan pertanyaan itu kepada yang menusukmu. Gimana? Dia saya terdiam tuan.
terdiam. Tidak, aku menunggu dirimu selesai berbicara. Kamu mau mempertanggungjawabkan punggungku yang tergores ini, Pak? Aku dirimu sudah selesai belum berbicara? Ada orang yang suka sudah, sudah. Diam. Sekarang kau mau mempertanggungjawabkan lenganku yang tergores bisa umur atau tidak? Kita bisa berbicara di bawah sekarang lampu, begini agak sedikit menjauh dari suara. Impas kalau begitu. Begini, sekarang begini, sekarang begini. Dirimu mengatakan diriku dan juga temanku ini, Pak Tua ini. Lah, aku tidak mengatakan Tua ini. Dirimu mengatakan. Siapa yang mengatakan? Mengatakan botak si Tua ini di sini ada dua orang. Coba dirimu buka. Siapa? Mana? Aku tidak melihat Tuan ini. Sendeni. Tidak ada rambut. Sekarang kau percaya? Nah, kalau seperti ini terlihat, tadi ya, tidak sekarang, terlihat. Sekarang kau percaya? Lantas, mengapa kau melayakkan seperti itu kepada diriku? Begini, apakah sopan? Apakah sekarang gini? Ya silakan dirimu berbicara dulu. Aku tunggu. Nah, apakah sekarang begini? Punggungku yang tergores ini, kamu mau mempertanggungjawabkannya kah? Sudah berbicaranya. Ya. Ya sudah, diam. Giliranku berbicara. Dirimu kugoreskan itu karena dirimu tidak sopan. Di mana orang baru bertemu langsung mengejek seperti itu. Seandainya aku tidak mengejek Tuhan. Dirimu bisa diam aku tidak? Tahu, hey, ini bagian. Aku tidak tahu Tuhan. Namamu yang pertama. Ya sudah, kau berbicara saja dulu sampai mulutmu berbudah itu. Baru diriku berbicara. Konsen masalah kita tidak akan bisa selesai jika kita masih memotong pembicaraan seseorang, gitu Tuan. Jadi jika dirimu sudah selesai berbicara, mungkin bisa kita lempar ke Mr. Marco begitu, agar dia bisa memberikan pernyataan juga. Sekarang begini saja, jika kau tidak mau diam, aku akan melaporkanmu pada sheriff. Karena kau sudah menusukku. Lah, dengan aku pisaumu. Tidak menusukmu Tuan. Ya aku tidak peduli, pisaumu kena di lenganku. Oh, aku juga tidak peduli denganmu Tuan. Ya sudah, kalau begitu. Tuan Sheriff, dia telah menusukku tadi. Dan juga diriku. Iya, diriku tidak ada masalah apa-apa. Mungkin kau bisa proses dia saja. Urusanku pun dengan dirimu sudah selesai kan, Charles? Iya, benar. Dirimu sudah ku proses sebagai mestinya layaknya hukum. Dan untuk masalah ini, sudah clear di mata hukum. Nah, sekarang urusanmu dengan tuan ini, Charles. Nah, coba, Mr. Aduh, lupa lagi nih, namanya Pak Tuan. Kontoru. Kontoru. Mister Kontoru. Yeah. Nah, jadi bagaimana itu pernyataan itu? Kalau anjing takur menyuka juga di tengah di bagian ya sudah. Kontoru. Karena memang banyak juga saksinya dan itu dilakukan di depan matamu, bukan? Ya sudah, aku melaporkan ini padamu. Kuserahkan kasus ini padamu saja. Okay. Aku tidak salah apa-apa, bukan? Benar. Apakah aku menyinggungmu, Tuan? Tidak, kau terlalu dekat denganmu itu, Tuan. Mengapa kau mendekat dengan Tuan itu, Tuan? Ya karena memang aku berdiri sebelahnya. Oh, berarti ya, kalau begitu dirimu sudah merencanai untuk tidak. Kami mana berdua. Ada. Oh, begitu. Tidak kan? Ada. Sekarang begini, kau sudah sekali melakukannya di depan banyak orang dan di depan mata sheriff juga. Ya bukan? Terus aku tidak merencanakan itu karena aku tidak peduli kau merencanakan. Aku juga tidak peduli. Ya sudah kalau kau begitu silakan kau diproses oleh sheriff. Alright, alright. Apa yang terjadi di mata saya itulah yang bisa saya ungkapkan. Jadi Mr. ini siapa namamu? Siapa? Namamu siapa? Ames. Jadi kamu telah melakukan penusukan kepada Mr. Kontoru. Itu yang terjadi di depan mata saya. Oke. Jadi, sebagaimana layaknya mesti undang-undang, saya jatuhkan kepada dirimu. Bagaimana pertanggungjawaban dia kepadaku yang telah menggores punggungku duluan? Diriku sudah membayarnya kepada siapa tadi ya? Lukman, lupa apa? Lukman. Pengaman? Tidak, nah, dia sudah bertanggung jawab. Hanya mendapatkan $10 saja. Nah, berarti itu urusan dengan Lukman, bukan urusan denganku. Semarco sudah bertanggung jawab tadi untuk memberikan biaya pengobatan dirimu. Jadi untuk masalah dengan Kontoru tetap saya berikan denda kepada dirimu. Jangan mendekat Kontoru dengan Marco.
silakan untuk dibayar itu dendanya sudah saya berikan. Untuk masalah ini saya anggap clear ya. Jadi gua pergi dulu tuan ya. Baik tuan. Siapa ini? Maudi. Mau dibawa kemana? Yang cantik. Astaga. Berarti beda dengan. Oh. Hey tuan Bruno Fernandes. Dia itu tidak suka dipanggil botak oleh pria, tapi wanita dia suka. Hey tuan Bruno Fernandes. Nahwa. Apa kabar dirimu? Dirimu kemana saja? Ini baru keluar dari sel. Oh, berarti dari dirimu ini selama itu berada di dalam sel kah, tuan? Tidak, baru saja keluar. Kenapa dirimu ada di sel? Itu biasa berkelahi. Ya, laki seorang pria. Sepertinya diriku mau beristirahat dulu. Ya sudah, hati-hati. Urusan sepertinya ini. Iya, hati-hati. Hai Maudi. Mau diapain hari ini? Hah? Mau kasih duit. Tidak ada uang hari ini. Jadi, miskin. Bagaimana Mr. Larry Manilla? Oh yes, sir. Jadi sudah saya lihat berpakaian layaknya warga biasa ini. Yeah, I'm just like a cowboy. Welcome to the journey, Mister. Well, yeah, thank you. Mungkin diriku akan membutuhkan sedikit bantuan dari tuan-tuan sekalian untuk lebih mengenal tentang ini negeri ini. Kekasihmu, Charles. Mana ada dia? Ini. Bukan. Hah? Ah, Nona ini kasihnya Tuan siapa tadi? Tuan Lates, betul ya? Benar. Oh ya. Iya. Iya. Dan untuk bantuan dalam segi informasi mungkin kami bisa memberikan. Ada bantuan. Kalau mungkin bisa bertanya kepada warga-warga ini seperti Mr. Billy, Modi dan juga Mr. Kontoru juga sebagaimana dia adalah seorang penambang. Nah, memang bersama dia, tapi diriku tidak mau berurusan dengan dia lagi seperti itu. Gitu. Dan ada Mr. Uangku bisa habis oleh dia, Tuan. Halo Mr. Crane. Eh, halo tuan. Ya, apa? Tidak. Ya biasa, aku baru keluar penjara. Hey, oh, Crane. Biasa. Ya. Oh, tidak biasa ini. Sebentar. Kenapa tuan? Ya, makanya apa kabar dirimu? Aku tidak mau berurusan, tuan. Oh. Yang ada uangku habis tuan oleh dia. Apa kebenar? Coba saya tanya dulu di sana. Crane. Ah, ini milikmu. Betul. Tuan Alkimak. Sangat pintar ya tuan. Ya, panggilan masih kecil ya. Ini bisa kabar dirimu, Chris. Mr. Doctor. Bareng. Halo tuan. Halo, perkenalkan nama gue Larry Manilla. Dirimu tadi kata orang-orang ini disebut Tuan Crane, is that true? Eh ya benar-benar saya. Nice to meet you. You are the doctor here. Well, finally, I found doctor. Oh, ada bisa dibantu, Tuan Larry? Not yet, actually. Still good here. Ah, you still good? I'm still good. I'm just worried about the wolf and scary animal out there, Mr. Crane. Ah, anjing itu? Anjing? Mana anjing? Where? Which itu? Astaga. Itu? Oh, yeah. That one, the behind one, alright. Hah? Jadi kamu takut dengan anjing itu, Tuan Larry? No. Binatang yang lebih besar dari binatang yang mirip seperti itu. Serigala. Ah, serigala. Ya. Bisa aja aku tendang. Itu memang, itu hanyalah mirip. Betul. Sedang apa kalian, Tuan? Ya, kami hanya sedang berbincang. Ya, berbincang sehabis keluar dari penjara. Dirimu? Oh, dirimu di penjara juga. Dirimu di penjara. Tuan siapa tadi? Marco. Kenapa? Padahal dirimu yang ditusuk kan? Ya sebelumnya aku menggoreskan sesuatu di punggung siapa tadi? Oh my god. Emang kenapa? Dia menghina aku dan Kontoru. Oh, benarkah Tuan Kontoru? Ya. Masih ada bekas luka di lenganku ini. Tidak tahu siapa dia. Dia mengaku dirinya siapa tadi? Mames. Mames, ya. Mames.
Tuan Ames, alright. Ames? Iya. Ames? Tapi ya, perlakuan kalian pun juga membalas seperti itu tidak benar. Berarti orang itu juga harusnya bersalah juga, karena dia menggores. Tuan Kontor, kan? Drakon tidak melakukan apapun. Drakon diam saja. Ya, berarti dia juga harus di penjara. Itu baru adil. Jadi. Tentu. Ya, ya, betul. Harusnya seperti itu, Tuan Charles. Aduh, ini hujan, Tuan. Mari kita ke salon saja. Oh, alright. Ya, ya. Maudi, kamu mabuk. Let's go, Mr. Lukman. Eh, mabuk! Hey. Itu mau diapain itu? Kenapa ini? Eh, Maudi, mau diapain? Oke, oke. Astaga, kenapa nona ini? Wanita, wanita. Ini saja bisa lebih dari $20. Yes, of course. Badai. Hujan deras. Badai. Oh, silakan. Badai. Kenapa ini ada badai ini? Aduh. Kenapa ada badai ini? Mau ada badai, Tuan? Oh my god. Kenapa ini ada badai? Badai dadakan ini. Badai, Dewa Jigen, badai. Sebentar. Dewa. Sebentar. Oke. Astaga, Tuan Bruno. Oh my god. Satu pelanggan lagi, Tuan Sirif. What is going on here? Astaga. Diriku ingin memeluki dari belakang, Tuan, tapi dia malah mendekatkan leher kepada tangan tidur dulu Tuan. Masalah ini ada masalah lain. Apa nona? Ya. Mau diapain katanya? Mau. Mungkin ini balasan dari dewa Zeus. Zeus ya? Mau diapain? Oh, mau diapain? Oke. Aduh, ini harus ketemu dengan Dokter Keren di sini. Dokter Keren. Ini ada yang pingsan Dokter Keren. Tolol anjing nyapit, cok. Dongo anjing. Tidak ada bartender, Mr. Larry. Astaga, kenapa itu? Itu badai seperti tidak jadi. Badai tidak jadi. Nih, saya berpikir ini sepertinya itu tadi bahaya. Itu seperti ini. Hanyalah cuaca yang... Cuaca apa, Dr. Green? Tolol anjing. Bentar guys, bentar, badai bentar. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize, you know I've been waiting. We'll be right back.
My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine, it's like a diamond. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Ntar guys. Tolol anjing servernya dimatiin. Salah lagi gue kan. Connect. Nananana. Malah di restart dongo. Server ngehang, ku cancel malah restart otomatis. Pengen ku batalin tadi. Gendut tolol anjing. Gala ada QQ sekarang. Q ada Q. Q Q. Let's take it back. Beban. Gak ada duit gua anjing. Bonti ke ngapain ke ajak gua bonti ke pit, ajak gua bonti pit. ntar abis ini dulu nih. Gua pingsan nih anjing, gak bisa ngapa-ngapain nih. Ares dongopan anjing. Halo guys, welcome to the streams. Gundul mati ya cowok anjing, selalu gundulnya mati konyol. Ini nggak ada duit, lo lihat aja nih, $12 kenapa ya tuan? Kenapa ini, kenapa? Tahu. Oke, cara bilang kenapa lagi anjing si bangsat playing victim. Modal cekek sama dia. Kerja apa ya anjing biar banyak duit, bangsat. Gembel banget, cok. Sumpah dah. Oh. Sebentar tuan, diriku yang membawanya dulu nih ke dalam. Kayu lu itu. Ya gua mau gua proses. Entar.
Si Akmal yang enggak tahu kemana anjing. Harbi sama Takur aja. Sabar enggak ada Akmal, cu. Akmal mana ya? Coba chat Akmal dong. Res. Kok ajak mana ninggalin dia? Nah, apa dia? Anjing, gua bukan ninggalin bangsat. Sepertinya gawe tolol. Dia kelelahan, tuan. Oh, lagi tidur kayaknya. Telepon dah. Punya WA-nya kan? Gua kalau ada WA-nya gua telepon itu dia. Bentar. Tol apa, wey? Anjing. Takur yang punya. Kontur tol. Halo Dr. Crane. Nah, seperti sudah aman dia. Ya sudah. Minta minum. Apa? Kan diriku minta minum dan juga makanan. Diriku tidak ada minuman. Aduh. Minimal like lah, bedul. Bedul nih apa nih? Bedul, astaga. Gembel kali anjing karakter ini, sumpah dah. Ini kalau udah kayu-kayunya keproses mah kaya nih gua. Butuh apa, Mr. Grant? Hmm? Tanaman seperti apa yang jadi membutuhkan sebenarnya? Ya, tanaman mungkin saya seperti yarrow, ginseng. Yarrow, lagi ya. American, ya semua segala jenis ginseng, tuan. Yang berbau obat-obatan begitu ya. Ya, buras, berdokrut. Cukup banyak lah, tuan. Apa tadi dokter kan buras? Buras. Oh, berapa harganya? Buras. Ya. 40 sen mungkin saya beli. 40, alright. Menarik, menarik. I'll try. Dirimu bekerja apa sebelumnya, tuan? Diriku pernah menjabat sebagai Syarif juga. Ya, tapi diriku berkelana ke sini. Ya, ingin menikmati hidupku dulu. Tapi diriku sudah berjanji dalam diri, ya dalam berikrar bahwa diriku akan menegakkan yang namanya keadilan, Mr. Coin, karena diriku memiliki masa lalu yang cukup ya berat begitu. Yes. Baiklah. Ya mungkin di sini tempatnya untuk dirimu bisa menenangkan diri, tuan. Exactly. Ya sangat sangat tepat karena dulu itu same reason dengan saya kenapa saya berada di sini. Ya. Mata satu. Cair dulu minum. Uangnya sedih loh, gue liatnya gimana lo ya. Iya anjing cuma 12 sen doang. Miskin anjing. Punya duit makannya nih, masuk penjara mulu. Gak ada duit. Sedih dah. Ya duit ah. Bitrate lu di OBS gedein deh, udah gede. Berapa sih?
Ngeblur. Coba kita set. Sekarang aman enggak? Harusnya kalau lu stay di 100 apa 1080 enggak sih? Aman enggak, Res? Res bagi duit ke Res anjing, gembel banget nih 12 sen, cok. Better nih. Gua naikin 1000 doang padahal ini. Aku enggak di Indo PS naga. Segala enggak di Indo anjing. Bohong banget lu. Eh masih bisa nganter-nganter ini enggak sih, bangsa. Ini kerja dulu. Ini duit. Gawain aku. Gawain apa? Gawain anak orang. Gawain anak orang. Gawe apa, Res? Bahaya, cuk. Belok kiri anjay. Oh, Siberia. Anjing Siberia.
Boring anjing. Marconi deh. Tusuk dong. Pistol dia tadi kagak punya no, 12 sen. Beli makan aja kagak bisa, 12 sen. Gembel ini gua. Gembel ini saya, gembel, you know. Beli makan aja gak bisa. Anjing, bawa meja, bangsat, gede amat. Paket, permisi. Menternya di mana sih, cuk? Misi paket. Oh, ini dapat tadi. Dia ngapain nih? Sini. Ayo, bang. Anjing, dia pesen kursi, cok. Misi paket. Ini jadi kurir nih, gua jadi kurir, bro. Astaga. Gembel banget. Astaga. Paket mau lebaran beli meja, beli kursi. Si bisa tuh beli pistol gua ini dapat $30. Habis $30 ya udah nggak ada duit lagi, beli makanan aja satu makanan $5. Tolonglah yang sultan-sultan ini. Sheriff nih mana sih sheriff? Aduh. Ya memberi saya makan, dia mengayomi. Punya bos nggak pernah dikasih duit. Udah nggak punya, sedih dah. Anjing kursi, cok.
Lu ngapain sih orang kaya beginian? Morning to you, mister. Morning. Duh, lama banget babi. Lantan kan bisa tapi mati. Nah, ada macam orang jangan pegal nih, anjing. Dikurung, diikat, musuhnya Marco banyak lagi. Marco tidak akan bentar, gua tusuk semuanya. Like guys, like. Saya tidak mau membuat miskin tadi. Anjing. Thank you.
baju aja nggak cukup anjing, 12 sen tuh. Rame nih si tiba-tiba nih anjing ngeliat gua. Ini $30. Kau sedang apa di sini? Ah, kenapa memangnya? Ha? Tidak, aku hanya bertanya. Ya, yes, adikku sedang ingin mati kuda. Bosan. Bosan. Iya, bosan melihat orang-orang mempunyai atau memiliki kuda-kuda bagus. Ya, makanya dirimu coba mengikuti saja nanti diriku. Dirimu masih berkaca kan? Masih. Coba nanti saja. Hah. Uangku hanya 12 sen. Hah? 12 sen. Aku saja cuma 65 sen. Semoga hilang semua uangmu ya. Ya. Kenapa dia berpikir seperti itu kepada diriku? Tidak mungkin. Ada makanan murah tidak ya? Aku ingin lapar sekali. Ada nih, mau enggak? Mau tidak? Apa? Telur rebus. Telur rebus. Jadi kau tidak perlu memakannya. Itu sama seperti kepala dirimu. Ringsek. Iya, makan saya dulu itu enak. Ini bukan telur rebus, telur mentah nih jamu. Rebus itu rebus. Kau tidak melihat tadi cara memakannya. Coba saja, dan mau coba makan lagi. Ini juga telur rebus. Aku beli $1 itu satu telur. Yang sudah direbus. Iya. Iya. Mau jagung? Jagung. Boleh deh. Miskin aku. Sudah direbus. Jagung. Kemana ya? Pusing aku, bosan. Sebentar. Isi air. Ya sudah, isi air dulu sana. Eh, botak. Hidupnya susah. Ini teman-temannya hilang. Ini kerjaan gue dibayar-bayar. Sama teman apa sama bosnya no. Kan tadi gue ngisi full, kenapa tinggal 25% ya? Cepat abis, heran. Kentuk cu. Tapi harus
cek. Bentar. Berpacu dalam melodi. Maaf. Berpacu dalam melodi. Ngapain guys, kira-kira guys? Posheng, ini posheng. Kita lihat teman-teman kita. Tetap membuatmu yakin. Benar-benar aku tidak yakin Tuhan. Ya. Tuan Charles ini harus memastikan papan catur sendiri bagaimana Tuan ya. Kalau dirimu ini hanyalah seorang pion dan saya adalah rajanya. Dudududududud botak miskin, siapa lagi? Siapa ini? Arpo. Ini siapa? Oh, Ken brengsek. Hah? Ken. Ken yang bukan tot. Iya, enggak ada totnya. Nah, mari kita melatih kuda. Mari tuan. Alright. Seperti itu faktanya ya. Diriku mengikuti apa yang diriku katakan sebelumnya kepadanya. Pertanyaannya adalah apakah dirimu memberikan uang tip kepada Tuan Bruno? Oh itu pasti Tuan. Ya, dia itu diantarkan ke Nonavanya. Ya. I don't know. Ya saya bilang Tuan, dirimu itu harus memastikan banyak. Dirimu ini bukanlah seorang pion. Bagaimana kalau endingnya itu adalah Tuan Larry Manila yang menang? Well, we never know, right? Ya, yeah. Tuan di belakang saya ini, sebelah saya ini, siapa tahu? Sejadi. Kamu siapa? Setengah.
Ya, memang jika itu adalah akhir dari cerita, maka akan diriku tutup buku itu. Benar. Berarti dirimu ingin menutup pepanjatur sendiri, dirimu sudah kalah. Benar. Menyerah sebelum dimulai melari. Nanti tiga langkah mati, tuan. Apa ini mati-mati? Sini, tuan Marco. Catur. Ini tentang percintaan. Ya, siapa? Kita sedang ini adalah korelasi antara papan catur dan percintaan. Menafannya, gitu. Dirimu mengenal ya kan? Sudah aku bilang kan, pasti kau dengan banyak kan. Dirimu mengenal ya kan, Tuan Morgo? Ku dengar dia adalah seorang tabib. Ya itu memang benar Tuan. Nah, kan, sudah aku bilang kan, dasar mata satu. Apakah dirimu mengetahui kalau Nonafannya maksudku? Tidak. Juga menyukainya? Tidak, setahuku terakhir kali dia sering bersama dengan Tuan Takur. Takur? Iya. Selalu berkata pemata ketika diriku berada di Sendeni, dirinya berdua-duaan dengan Tuan Takur. Iya, itu saja. Setahuku. Ya. Nah, itu dia. Laki-laki kan tidak pernah mengejek. Exactly. Tuan Takur berarti ya. Iya. Kenapa sih? Menarik tuan. Kenapa banyak, banyak nona-nona? Iya. Why fun-nya? Itu saja. Yeah. Ada nona mau. Apa yang membuatmu tertarik dengan nona fun-nya sebenarnya, Mr. Charles? Apa? Sebentar. Jangan sampai aku berpikiran kepanjang-panjang. Ku tahu yang kau maksud oleh dari suaranya, bukan? Oh, tidak. Diriku tidak menyukai dia dengan cara pandangku terlebih dahulu. Dengan perilaku dia yang dia berikan kepada warga dan juga kepada diriku yang pertama kali. Buhay. Dan juga cara dia berbicara dan juga cara menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang diriku berikan. Dan pertanyaan-pertanyaan apa? What kind of question actually? Pertanyaan-pertanyaannya mungkin bisa kukatakan sedikit panas, tapi dia bisa saya suka ini. Mungkin dari luar dalam tadi Dr. Grant, Tuan Larry. Jadi agak sedikit panas. Iya. Hot baby. Jadi berarti dirimu ini sudah hot sekali tuan ya. You're soft. Oh my god. Baru tahu aku ternyata badan ini nona banyak hot. Tidak, bukan begitu. Maksud saya membagi okay, pertanyaan. Begini tuan, tadi dirimu katanya cara pandangnya tuan ya, dengan cara dirimu memandang dia. Apakah dirimu yakin dirimu tidak blur karena dirimu mohon maaf tuan. Mata satu. Mata iya. Tidak blur? Memang jika kalau memang untuk mata memang saya satu tuan, tetapi apa yang saya katakan itu benar-benar terjadi. Saya memandang dia seperti ada hal yang berbeda dengan wanita satunya. Bagaimana? Bisa dipraktekkan? Bagaimana caramu memandang nonafanya? Mungkin pakai itu siapa sih? Teropong. Itu Tuan Esa, Mr. Marco. Dia seorang Indian. Indian. Ya. Halo. Teman lamanya Tuan Grant. Ya, benar. Nah, begitu. Tuan siapa? Komar. Marco. Komar. Iya, Tuan Komar. Marco. Ini sudah lanjut. Nama apa itu? Ini sudah selesai sih harusnya tadi. Cuman belum selesai. Tadi kau ternyata dirimu belum. Ternyata dirimu itu belum berpacaran. Tidak ini. Jadi ini sekarang ini pertanyaan terakhir Tuan Charles ya. Jadi kita balik lagi. Langkah apa yang akan dirimu ambil jikalau ini adalah sebuah papan catur? Itu saja. Iya. Apakah dirimu yakin dirimu adalah raja? Ya, jikalau diberikan pertanyaan seperti itu, saya benar-benar yakin saya adalah seorang raja. Tetapi jikalau daripada itu semua ending daripada permainan itu si raja tetap kalah, maka dia akan dengan rela menyingkirkan ratu itu karena raja tanpa ratu adalah tetap raja, tetapi ratu jikalau tidak ada raja adalah hal yang biasa. Saya suka. Ujung-ujungnya nanti juga
Oh, tidak. Apa? Pertanyaan dari tidak. Mr. Charles. Pertanyaan dari Ku Charles. Apa kau menguasai papan catur ini? Untuk sekarang, saya benar-benar yakin saya menguasainya. Kamu yakin menang dalam permainan ini? 50%. 50%. Ah, dirimu tidak yakin. Dirimu saja tidak yakin dengan hanya mungkin 50% dengan Tuan Takur. Nah, karena saya mendengar rumor itu dari kalian. Eh, bukan rumor itu dari kepala mataku sendiri, bodoh. Ya, itu kan rumor tidak bisa dibuktikan denganku juga karena diriku tidak melihat. Dirimu harus tahu ada dua hal yang harus kau tentukan dulu sebelum dirimu melangkah. Iya, iya. Ada dua hal yang sama tapi ujungnya berbeda. Sebentar tuan, panas tuan. Ya, jangan di situ. Oh iya, ada perapian. Ini tidak hot. Dirimu mau tahu atau tidak? Masalah cewek ini seru nih. Ah, apa? Kamu di belakang saya yang panas ini. Jadi aku ingin memastikan dulu apakah dirimu merasakan getaran di atas, di tengah-tengah dadamu itu, atau getaran di bawah ketika dirimu melihat Nyonya Fanya. Bentar, getaran karena dua hal itu yang akan menentukan arah daripada percintaanmu ke depannya. Dan akan kuberikan getaran di bawah. Iya, dari keduanya itu mana yang akan menjadi jangka panjang atau abadi? Kau memilih yang mana? Sudahlah, mengaku saja yang kedua. Yang tengah atau yang bawah? Getaran yang kau rasakan? Aku rasa yang bawah, tuan. Kau laki-laki, jujur saja yang bawah sudah. Togol kah? Seperti yang kukatakan itu, tuan Charles. Hubungan itu harus saling tidih menindih. Itu kan tadi dirimu katakan itu di beli water. Itu dia. Jadi tadi getaran yang mana, tuan? Getaran yang bawah. Di bawah, tuan. Oh, jadi dia, karena tuan, getaran di bawah. Alright. Kalau getaran di bawah aku rasa laki-laki untung aku tidak suka laki-laki di kamar mandi itu saja bisa membuat getar. Dirimu sadar apa jawabanmu barusan? Ada 1, 2, 3, 4 bersama diriku orang menjadi 5 orang yang harus kau tutup mulutnya, Mr. Charles. Jika kami bertemu dengan Nona Fanya dan kedepannya ini akan sangat berbahaya sekali denganmu. Astaga. Jadi Mr. Charles, dirimu lupa siapa diriku. Iya. Benar ya. Tapi begini. Tapi sebentar Tuan Harry, aku sudah pernah berbicara dengan Tuan Charles. Kalau aku mematok hargaku $200 saja. Oh my god. Aku tidak usah mahal-mahal. Kenapa jadi tiba-tiba negosiasi di sini ya? Saya tidak butuh uang sih. Saya cukup butuh gampang tuh. Satu vodka sudah cukup kalau saya. Diriku juga butuh kuda. Sama. Kuda yang bagus saja boleh sih. Kau tahu Charles, aku pecinta kuda. Iya. Tapi jika saya memberikan kalian kuda, sepertinya besok-besok mungkin saya makan. Oh, tidak roti. Mungkin itu $50 besar sekali. Loh. Jadi begini, Mr. Charles, jika getaran ada di tengah, itu biasanya dirimu akan mengorbankan segalanya untuknya, waktumu, kesehatanmu, akan sepenuhnya kau curahkan untuknya. Karena itu berkaitan dengan getaran yang ada di hatimu. Tapi, itu bisa berakhir. Tapi kalau getaran di bawah, setahuku, itu tidak akan pernah berakhir, Mister. Astaga, saya mending lebih baik pergi, tuan. Daripada saya semakin dijebak di sini dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada yang menjebak. Tidak, jebakan ini hanya berlaku satu kali dan itu selamanya jika kau tidak segera melepaskan apa yang memang kami mau sebenarnya. Iya. Benar-benar itu. Nih, gara-gara siapa ini tadi memulai topik di luar ini? Sebenarnya itu mungkin tuan keren. Tidak, bukan diriku. Ini sebenarnya dirimu sudah berhubungan atau tidak dengan Fanya? Maksudku belum. Oh, belum. Lalu kenapa dirimu memilih bilang dalam konteks apa ini? Iya, maksudnya berhubungan secara garis besarnya saling memiliki, maksudnya menjadi seorang pasangan. Belum kah? Belum. Sepertinya belum. Nah, proses tuh. Lalu kenapa dirimu tadi bertemu dengan diriku dan juga Kontoru tuh bilang ya ingin menemui kesayanganmu? Maksudnya bagaimana nih? Ya, setidaknya diriku mengakuinya, bukan bahwasanya dia adalah orang yang diriku sayang. Baik. Bagaimana dengan prinsipnya dia?
kalau perkataan Tuan Larry tadi sampai terdengar, ya mungkin sayang itu akan berbalik. Saya sih tidak memulai percakapan ini, Tuan Charles ya. Tuan Lukman tadi. Ah, sepertinya sebatang sigar lah enaknya. Ya, Lukman juga ini salah satu dari. Apa, Tuan? Ya, tidak. Karena setauku Lukman tuh lupa pakai pengaman. Ini sudah pagi, Tuan-tuan. Mungkin kita bekerja dulu, ayo. Ayo, kita bekerja mencari malapannya. Astaga. Bukannya itu aku adalah anak buahmu, Tuan Green. Kamu hina, oh, iya. Tidak. Kenapa dia tinggi sekali? Kan dia bekerja di klinik, kan? Iya, dia kerja di klinik. Ya, sudah, tidak usah dicari. Nanti biasanya aku pendek. Oh, dia seorang dokter, kan? Don Afanya. Maka tadi saya bilang, bagaimana kalau Tuan Charles itu hanyalah pion dan saya adalah rajanya. I see, then. Jadi ya, kenapa saya bilang itu? Ya. Jadi selain kuda. Tuan Takur, ada Tuan Kren. Bisa jadi. Right? Hah? Ya, bisa jadi. Yes, umur Tuan tidak kan? Menjadi pembatas, betul sekali. Jadi aku setuju. Nothing impossible. Ya, benar. Yes. Kayak Yunke lagi, Esa anjing. Baiklah, mau kutunjukkan pekerjaan Tuan Larry, ayo. Mungkin sudah saja ini. Kenapa sebentar, begitu? Tuan Charles, jangan buru-buru. Jangan lupakan perjanjian tadi. Nah, diriku tidak membuat perjanjian, kalian memang saja. Memang kau itu. Tidak, kau tidak membuat perjanjian, cuman kata-katamu sudah mengunci jawaban dari mulut Tuan Larry. Gampang itu Tuan Larry nanti. I see then. Ya, mungkin no, 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 no. Bisa. Bukan hanya Tuan Larry saja. Oh iya, kalian juga ya. Orang di sini. Ini benar. Tapi kalau seperti kata Tuan Esa, beli kuda sepertinya sangat-sangat mengerikan juga ya. Kuda yang cuma $150 itu atau $80 atau $30 tadi? $150 mungkin lebih bagus, sudah bagus Tuan. Terlalu mahal sih. Tidak. Terlalu mahal. Ya, $55. Nah, tuh bagaimana Tuan Charles? Ini bukan seorang CR. Saya mungkin bisa meminjam nanti ke Mr. Samsudin di Flat Station, itu ada keledai di sana. Mungkin kalian bisa memakainya itu. Bagaimana? Nah, saya tidak tertarik dengan keledai. Aku dulu pelatih kuda, bukan pelatih keledai. Mr. Charles. Astaga. Jika dirimu memenuhi apa yang tadi sudah kau pilih, yang itu menjadi senjata makan Tuan, tapi jangan salah, lima orang ini akan menjadi orang yang menguatkan antara dirimu dengan Dona Vanya juga mungkin. Mungkin ya. Bisa saja aku merusak hubungannya dengan Takur untuk dirimu. Nah, betul. Exactly. Nah, ini dia Tuan Charles. Ini bisa adalah saja Dr. Kren memperbagus dirimu di depan Nepanya. Apalagi dia adalah atasannya. Alright. Nothing impossible. Nanti akan melancarkan saya pikirkan hal ini. Tidak perlu dipikirkan. Ini nanti harus dibuktikan. Nanti saja Tuan Larry. Yes, yes. Astaga. Seperti ini hari semakin siang Tuan, ini panas sekali saya lihat di depan sana. Bagaimana? Iya, dirimu panas ya? Karena dekat pot situ. Oh iya. Oh iya, saya baru sadar. Bukan, dirimu itu panas karena uangmu itu akan habis. Karena bawahmu bergetar kah jadi panas? Astaga. Ini seperti badanmu semua gemetar, Tuan. Bukan bagian mana lagi gemetar, semuanya seperti gemetar ini. Yes. Sepertinya getaran itu seluruh tubuh sekarang, bukan hanya bawah saja. Jadi kogon togolmu bergetar, kan? Charles. Astaga. Esa anjing. Mari jadi bagaimana? Kita ke stable atau bagaimana? Boleh. Jadi kok itu boleh itu. Mari. Saya kamar mandi dulu kalau begitu ya. Sebentar. Kami tunggu. Ya, betul. Kami tunggu. Mungkin takut kami percaya nanti. Dirimu adalah seorang gentleman. Ya. Dikunci seperti itu Tuan Charles. Memangnya berapa sih kuda di sini? Diriku sempat melihatnya. Sendirimu. Kuda yang apa? Kuda yang bagus. Yang bagus ya, Arabian. Arabian. Kuda dari Middle East ya? Iya. Alright.
itu mau bagi Charles juga gak harus kejap mata saja. Ah, bagi tak bagi Tuan Charles itu bukan apa-apa Tuan. Kenapa diriku mengingatkan pada seseorang ya dirimu Tuan Esa? Hmm? Ya, seorang siapa? Lukisan bernama Yunke. Oh, howdy. Mampus anjing, pusing-pusing. Kami bergantian atau bagaimana menurutmu, Tuan Charles? Ah, apanya? Aku tidak berbaris, ada perjanjian dengan kalian ini. Berbaris atau kami langsung saja bertemu dengan Tuan? $150 sudah gila. Tuan Loreng di situ. Nah, Tuan Larry sudah menunggu dari tadi itu. Oh, ada kuda yang tidak terlalu mahal. Kentaki sadar, cukup tinggi, menarik. Nah, itu kuda yang cukup bagus. Yes. Untuk kita berkelana ya, nanti. Jika kalau saya belikan kalian semua itu bagaimana? Loh, saya tidak usah lah, kami, saya tidak usah. Kami saya akan bisa nanti bicara saja. Apa yang saya mau, Tuan? Mata satu, ya, kau saja. Pernah tidak dariku, darimu melihat diriku berkuda? Tidak pernah kan, jalan kaki saja kan? Ah. Saya tidak butuh seperti itu, Tuan Charles. Saya butuh sesuatu jasa mungkin nanti, bukan kuda. Kalau kuda ya, betul. Mas-mas orang beda takaran ya, Mr. Charles. Saat ini yang ya karena diriku baru saja sini dan mungkin memang diriku membutuhkan kuda. Dan ya untuk bekerja. 1, 2, 3, 4 × 55 Mulai saya bisa berikan, tapi kalau untuk Kentucky mungkin saya angkat tangan, Tuan. Kentucky Shadler $55, Mr. Charles. Memang gajimu. Oh, itu $50 per 80 menit dan per maksudku per berapa itu? Ku dengar dari siapa ya? Murphy. Ya kan dari itu dia. Jadi kan berbeda juga. Oh, berarti dirimu lebih besar ya. Oh, gitu. Kecil dia. Dia apa yang bisa kami bantu? Ya, yes. Apa yang bisa kami bantu untukmu, Mr. Charles? Astaga, apa? Loh? Kalian menjadi lomen bagaimana? Kalau jadi lomen saya berikan itu. Lomen? Ya. Aku menjadi lomen. Hei, kau saja tahu diriku masuk dari penjara tadi. Kecuali dirimu. Aku menjadi lomen. Nah, no. Nah, bagaimana kalau cukup Bella Rosa? Kalau menjadi lomen mungkin akan kuberikan $25 itu. Mungkin Tuan Larry. Mungkin dirimu Tuan Larry menurung. Ya, nah, sudah saya berikan someday, saja uang, someday. Tapi jangan $50 juga lah. $50 saja bagaimana untuk satu orang? $50 ya, kalian tinggal menambah $5 lagi kan. Satu kuda kami bagi bertiga gitu maksudmu? Tidak, saya memberikan 50, kan harganya $55 kan kata. Yes, betul. Saya memberikan $50 untuk satu masing-masing orang. Iya. Well, that's no problem. Kalian tinggal menambah $5 saja untuk kuda itu course. Kan. Yeah, why not. Bagaimana ini? Tuan siapa ini? Yang pakai tudung itu? Tudung? Itu Lukman lupa pakai pengaman. Lukman. Dia sudah ada kuda itu masalahnya dia. Kenapa dia mengingatkanku dengan Geo ya? Dengan tudung seperti itu. Geo? Orang yang kutusuk itu? Mana aku tahu? Kamu nusuk Geo? Kenapa? Dia banyak berkelahi. Lalu bagaimana Charles? Lanjut. Gimana Charles? Gimana $50? Nah, untuk bicara kami itu dari Tuan Larry ini. I don't mind with 50. Nih, siapa tadi yang membuka topik dahulu bicara ini? Hah. Dirimu yang menjawab ya, Mr. Charles. Dari Tuan Lukman. Ya kan diriku menjawab apa yang seharusnya diriku jawab.
dan diriku sudah memuanti-wanti dirimu sebelumnya bahwa jawabanmu akan menentukan ujungnya, dan dirimu justru menjawab dengan tidak seharusnya. Ya semua pria pasti tidak, karena saya tidak menikah. Tidak. Yes, dirimu bisa saja memilih yang tengah, getaran di hati, karena biasanya dari tengah turunnya ke bawah, ujung-ujungnya ke bawah juga. Ya memang kalau saya berbeda, saya memang kalau Charles ini. Saya lebih baik bermain-main yang di ini, tuan, di dalam hotel sana. Cuman sekarang sudah beda. Kalau saya masalahnya sih langsung saja begitu. Oh, langsung. I see. Langsung sudah apa? Ini mana? Alright. Kalian. Astaga, apa lagi? Kata berapa Marco? Ya, nomor 2. Semoga dirimu yakin. Ya nomor 2 diriku. Rezekinya Mr. Charles. Aku kantong 3 Tuan Charles. Ayo sini tuan-tuan Bruno, ikut tuan Bruno. Diriku 4. Diriku 4. Sedang ada pembagian uang. Kenapa jadi semua? Ini aku 8. Sebentar saya pengen lagi ini semuanya. Janganlah tuan, ini uangku sisa $200 tuan, astaga. Ya, berapa dolar? Ah, diri 4. $200 itu tidak seberapa lah, tuan. Thank you so much, Mr. Charles. Ya, bagimu tuan itu uang, tuan. Astaga. Iya. Dirimu saya berapa? Udah. 8. Uang itu bukan segalanya, ya. Charles. Berapa, tuan? Sedang bagi uang, tuan. Oh, tuan, diriku kantong 3, tuan. Astaga. Las. Bagi dua boleh? Bagi dua boleh. Kantong berapa? 4. Jadi gue butuh buat beli saddle lah sepertinya. Buah bunyi bagus nih. Siapa ya namanya ya? CH Charles Sardin. Berapa anjing nih harganya? $20. Dapat kuda anjing gratis. Biasa. Nah, sesuai janjiku kan. Kamu hitung saja ini ada berapa warga. Kamu sebarkan saja undangan nanti. Ini ku beri nama, ini ku beri nama CH. Apa CH? Charles Sardin. Bilang. Eh Marco. Ah. Katanya dia ingin menyebarkan undangan sekarang. Oh bisa, nah, bisa. Iyalah. Bisa. Iya. Aku sepertinya ingin kembali ke sebentar. Memangnya dirimu ini sudah ingin menikah dengan siapa? Karena ini surat putus untuk. Jing, skip animasinya lah. Si dengan Tuan Charles. Bisa Tuan Esa bisa. Apalagi bisa? Bisa kan? Bisa. Astaga. Tidak tuh sebentar Tuan Marco ya. Jadi seperti ini ceritanya.
Tuan Charles ini memberikan dua surat kepada diriku. Mm-hmm. Nah katanya dia ingin menikah. Berarti mm-hmm. surat yang diberikan itu mungkinkah itu surat untuk memutuskan Nona Fanya? Karena kedua Tuan surat Charles, itu untuk memutuskan mau, surat dari untuk Nona Fanya. Mau menyebarkan itu. undangan untuk apa, Charles? Ah, tidak ada. Sebenarnya undangan untuk tidur bersama. Astaga. Bersama dengan? Mulai Tuan. Ini bersama dengan siapa tuh? Bersama dengan siapa? Tidak ada bersama-sama. Tuan. Bersama-sama. Iya bersama-sama. Bersama-sama dengan bersama siapa? Memangnya dirimu tidak ingin menikah? Non apanya? Apanya? Astaga, bukan Tuan, itu bukan surat memutuskan, tetapi surat rahasia. Oke, surat rahasia. Oh, apakah untuk Nonavanya jadi orang keberapa? Begini saja. Keberapa? Nih, saya bantu Tuan Charles. Saya bantu Tuan Charles saja. Ini surat cinta. Surat cinta. Benar. Tapi ini kenapa suratnya ada dua, Tuan? Surat Charles. Dia memberikan suratnya dua. Nah, itu Tuan Charles. Ya. Aku beri nama dia Charlie supaya diriku tetap mengingatmu. Ini CH, ini Charlie. Oke, siap. Yes. Dirimu apa, Esa? Hard. Oke. Untuk Hardin. Untuk yang keras dan bergetar. Dari bawah. Dan pindahkan dulu. Dan menyebarkan undangan ya. Oh, pasti, iya, iya. pasti. Nanti kalau nanti. Untuk menyebar undangan bisa kepada diriku. Oh, langsung nanti saya tempel poster saja. Pernikahan Tuan Charles. Akan segera dimulai. Astaga. Ya, besok dimulai. Siapa yang pandai membuat poster di sini? Oh, saya bisa. Ah, baik. Sudah bagus itu Tuan Keren. Ya, sudah yang baik itu. Aduh, kuda kemana? Tidaklah Tuan Charles. Namanya juga hidup Tuan Charles. Kenapa panik sekali? Namanya hidup Tuan. Kadang di bawah dan selalu di bawah. Benar. Saya lemas Tuan tiba-tiba. Kenapa lemas? Sudah berkurang kan getaran? Masalahnya nanti Mr. Crane ini kalau menimbulkan pertanyaan itu menjebak begitu sama dengan tidak ada yang menjebak. Di sini semuanya tidak ada yang menjebak. Tidak, kita tidak menjebak. Kami hanya mengkonfirmasi. Yes. Karena dan kami pun hanya memberikan dua pilihan itu saja. Yes. Coba sini saya tanya lagi Tuan. Astaga sudahlah Tuan. Nyerah Tuan. Kenapa? Tolonglah Tuan. Nyerah Tuan. Iya. Tidak ada tenaga ini Tuan. Menyerah saya. Ada tenaga kah? Iya. Sudah hilang getarannya. Okay. Sepertinya hari-harinya Tuan Charles. Saya baru bangun loh. Tenaga saya dan energi saya masih banyak ini Charles. Betul sekali. Ya. Saya dari tadi itu kan. Terus ada pertanyaan begini lagi ya. Saya sudah. Aduh, harinya Tuan Charles. Ini harimu, Dek. Maaf. Ya, tadi Tuan Charles tadi kata apa? Tadi dirimu bilang Tuan Levi ingin jadi ini penegak hukum. Ya, someday, tidak dalam waktu dekat ini, diriku ingin menikmati alam di negeri ini. Tapi suatu saat aku pasti akan melamar bekerja sebagai sheriff, tentunya. Menarik, Tuan. Yes. Menarik. Ya, mungkin dirimu apabila menjadi seorang sheriff, berarti dirimu itu orang yang bakal bertanggung jawab, Tuan. Karena di sini sheriffnya banyak yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada sheriff yang berjaga. Malah diriku pernah diberhentikan oleh bandit, Tuan. Oh my God. Di mana? Di Rhodes, Tuan. I see. Uangku hilang $40, Tuan. Ya, itu bajingan-bajingan yang dulu sepertinya. Orang-orang bertopeng rusak. Terus untuk kasusku bagaimana, banteng. Tuan Charles? Sudah dicari. Bertanduk? Penting untuk kasusmu sendiri siapa. Pun diriku ingin meneruskan ke Sheriff Johanover, tapi lalu bagaimana tidak ada beliau ini bagaimana ini masih tidur Johanover Murphy
Kemana tapi wah, diriku tidak tahu, diriku sering bagaimana dengan yang kemarin itu, yang sama sepertimu mata satu, siapa namanya, siapa Kale? Iya, aku tidak tahu siapa namanya. Ada Kale di sini ya? Iya, dia seorang letnan. Kale? Oh, tetapi tidak ada kembali. Sekarang. Dia kembali, tapi ada hanya beberapa hari saja. Memang sudah benar, Sheriff Charles ini terbaik. Yes. Ya, terbaik. Benar, benar, ya, benar. Kemarin betul. Diriku ya. Juga ya. Ditolong. Memang ya. Saya juga setuju. Seorang sheriff itu sendiri itu tidak cocok. Memang harus ada nonanya. Benar kah? Iya, iya. Tapi kemarin Tuan Charles sudah menolong diriku, Tuan. Dia, aku pikir bandit mengejar diriku, Tuan. Ternyata deputi-deputi baru, kata Tuan Charles, yang membantu. Ya, diriku sedikit terbantu kemarin. Aku pikir ada bandit. Benar tidak, Tuan Charles? Seorang sheriff tidak cocok sendiri. Ya, minimal berdua. Jadi kapan undanganmu akan kau sebar, Charles? Kami siap mengantarkan sampai sana dan ipun. Yes, yes. Nanti asal ada uang. Untuk warga-warga Wapiti biarkan aku yang menyebarkan. Betul. Ya, apalagi itu... yang kurang dari dirimu, Mr. Charles. Dirimu sudah memiliki jabatan yang sangat tinggi. Dirimu terlihat sangat tampan dan muda dan kuat dan tinggi besar. Apalagi? Aku rasa wanita akan menghampirimu, bukan dirimu yang menghampiri wanita. Penghasilan oke. Penampilan oke. Apalagi? Yes. Apalagi cara? Kuda apalagi? Sudah oke. Iya. Oh, ya apalagi yang masanya satu. Masanya satu, Tuan Charles. Apanya? Apa itu? Nona yang kurang dari dirimu. Nonanya. Cukup sangat. Tuan Charles, dirimu bisa berkenalan dengan non. Maaf tuh. Maksudku berkenalan dengan non yang ada di sana tuh. Sebentar. Di mana? Itu Nona Catherine. 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 Siapa itu? Iya. Kemarin aku diberitahu kalau Nona yang rumahnya di situ itu rumah Nona Catherine. Dia kemarin katanya begini, Tuan. Jadi sebelumnya itu kenapa diriku bisa mengenal Nona Catherine itu karena sebelumnya kenapa gua ngos-ngosan ya? Dinginan kah? Jadi diriku tidak tahu, Tuan, itu suratnya diberikan untuk Nona Christine atau Nona Catherine. Ya, tapi kalau diriku tidak mungkin lah melupakan seorang yang diriku sedang kejar lah. Itu surat yang diriku berikan itu sudah benar namanya. Oh, benar-benar ya, baik. Victoria Zevanya. Oh, surat putus. Astaga. Tadi sudah dijelaskan Mr. Keren tadi itu surat cinta, Tuan. Oh, surat cinta, ya, ya, ya. Surat tendangan. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan dia percepat lah. Ya, segera mungkin. Ya. Jangan satu saja, Tuannya dua. Astaga. Sekali satu kali nikah dua orang. Astaga. Jadi teringat kejadian dulu, Tuan. Apa? Ya, kakiku ditembak gara-gara melakukan hal itu. Jadi diriku tidak akan jatuh ke lubang yang sama, mungkin. Oh, benar. Bagus. Menjaga itu juga. Memang lubang yang mana? Astaga. Mungkin ke lubang yang lain. Atau lubangnya siapa? Eh, Charles. Tuan Charles ini bagaimana ini? Charles kita sedang berbicara. Kan kita sedang berbicara, Kenapa diri ini seperti ini, Tuan Charles? Memang benar-benar dia sepertinya tiba-tiba berbicara hal lain. Ini memang menarik. Ya, dirimu ini ingin ke lubang siapa? Lubang yang kita tidak mau lubang yang lubang, sama. Lubang yang sama maksudnya jatuh dengan yang kesalahan yang sama, berbuat kesalahan yang sama begitu. Jadi itu. Jadi lubang siapa? Tolong bantu aku, Tuan, astaga. Aduh. Ini tidak ada yang bantu kah? Ini yang menarik perhatianku. Sedari tadi juga kita membantu.
Ini kita nyat, kita tidak bertanya apa-apa dan iya. Hanya bertanya. Aku sebetulnya terpojok di sini. Ini di tempat yang luas mana ada terpojok? Iya, kalian memojokkanku dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan dengan diriku memberikan pernyataan yang sudahlah. Kita hanya bertanya. Tadi kan dirimu bilang jatuh ke lubang yang sama. Lubang yang mana kata Tuan Esa? Kan tidak salah. Siapa tahu ada lubang yang dalamnya tidak terlalu dalam. Maksudku lubang yang sama atau lubang siapa itu kamu memiliki masalah dengan siapa? Siapa? Ini otakmu ini sepertinya sudah terlalu kotor ya, Carlos ya. Itu yang saya jelaskan tadi. Maksud saya lubang yang sama itu kesalahan yang pernah saya lakukan. Jadi tidak ingin melakukan. Ya, kenapa dirimu berkatanya itu lubang seperti itu, Tuan? Ya, mungkin dirimu harusnya berkatanya, ya mungkin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Ya, kami jadi bingung, Tuan, maksudnya lubang yang dimaksud itu apa seperti itu. Ya, begitulah. Jadi kesalahan yang sama yang tidak diriku ingin lakukan lagi, begitu. Kesalahan apa itu? Lubang. Kesalahan lubang lah. Tidak, kesalahan yang diriku lakukan waktu suatu diriku menjalin suatu hubungan. Oh, salah lubang berarti. Salah lubang. Salah lubang. Kalau gitu. Salah masuk. Bisa jadi. Masuk. Masuk di rumah. Ditembak kakinya. Salah masuk lubang. Ya, ya pantas lah kalau seperti itu, Tuan. Ya, dirimu masuk jangan bilang, rumah. Jangan bilang lubang di sebelah mata ya. Itu memang tidak. Sempit. Sempit. Maksudmu. Ya, kuping. Sempit tidak? Lumayan lebar sih. Astaga. Oh. Lumayan lebar kesalahannya. Oke. Okay. Jadi membuat diriku harus menerima gampang masuk peluru itu. Gampang. Seperti kamu yang membuka celah dirimu sendiri ya, Charles ya. Memang. Sepertinya memang benar. Betul. Iya, memang ini, begitu ada ya, itulah Charles. Ini semakin hari semakin larut, Tuan. Bagaimana kalau kita tertidur? Kamu memang tidak berubah dari dulu ya, Charles ya. Kenapa harus tertidur, Tuan? Kita sudah masih sedang mengobrol. Ya mungkin kita bisa mengganti topik. Kamu masih di lubang yang sama dari dulu. Astaga. Ya. Astaga. Kenapa ini? Kalau ini lagi. Kenapa? Saya kenapa ini? Ini lagi. Astaga. Kenapa dirimu? Kenapa? Tidak, tidak. Ini kenapa saya tiba-tiba ngos-ngosan lagi? Hah? Jongkok, coba jongkok, dirimu harus jongkok. Nah, jongkok saja seperti itu. Diriku juga sama. Lanjut, Charles. Udah sih, sudah tidak ada yang dibahas lagi kan? Sudah. Sudah. Karena semakin mengerikan nanti. Wah, oh, lubangnya mengerikan. Korek api ya. Emang lubangnya mengerikan. Astaga, mulai lagi. Ya. Aduh. Gimana begini tidak saja mengerikan? Redangkan ototmu kalian dengan slice PVP itu. Ya, betul. Sudahlah ya, Tuan Esa ya, Tuan keren ya. Kenapa diriku yang diucapkan pertama nama diriku? Kamu memiliki dendam apa dengan diriku, Charles? Tidak. Ini sudahi dulu pertanyaannya begitu. Kita ganti topik saja. Mungkin kita membahas pekerjaan yang seperti karena ya, kan Tuan Derry. Ya, benar-benar. Boleh. Warga pendatang. Iya, boleh. Nah, boleh. Nah, coba kalian berikan saran pekerjaan. Katanya tadi dirimu mau beri kerjaan kepada dia. Apa kerjaannya? Oh, diriku menawarkan dia menambang. Dalam lubang di Andersberg. Menambang? Iya. Butuh apa saja untuk menambang? Menambang? Alat tambang, Tuan. Dia bisa beli like di store. What? Oh, berapa itu harganya? Aku tidak tahu. Mungkin kalau sisa $24. Tapi kamu tidak tahu. Dicek saja nanti di itu, Tuan. Iya. Oh, jalan yang sangat baik ya. Alright. Charles ya. Alatnya aku tidak tahu, sumpah. Memang kamu butuh untuk apa? Untuk apa dirimu butuh barang tambang, Mr. Charles? Itu si Takur Tuhan, Gunsmith. Iya, sepertinya. I see. Ya, kita hanya membantu dia. Alright. Butuh sekali, kah? Ah iya, bagaimana Tuan Komar? Itu, apa? Kayu-kayu. Nah iya, kayu itu. Kayu, iya, kenapa? Iya,
Itu seperti Takur. Tuan Takur juga sangat butuh itu. Betul betul. Kemana ya teman saya? Tuan Akmal. Baldur. Siapa ya? Baldur maksud saya. Tuan siapa? Nah, itu juga saya sudah menganggap. Saya investasi besar tuan ya di PT apa namanya? KAI itu tuan ya. KAI apa, itu? Apa namanya? Kayu asli ini. Apa? Ah, kayu asli ini. Mm-hmm. Saya investasi wagon pada tuan Baldur waktu itu. Oh iya. Oh, ya, pantas saja. Dia waktu ke Strawberry ada wagon, kutanya ini wagonku katanya. Nah, itu karena itu hasil investasinya. Saya juga butuh hasil dan nantinya pastinya saya memiliki ini apa namanya? Ya, kebetulan ya. Saya dan Tuan Akmal, maksud saya Baldur. Baldur. Iya, salah. Maaf, anjing salah mulu. Iya Tuan Baldur tuh belum bertemu lagi terakhir diriku kan. Pergi ke suatu tempat dulu Tuan Ren. Lalu baru saja tadi bermasalah dengan Tuan Charles juga. Jadi aku belum pergi lagi ke Strawberry. Bermasalah. Ya coba dah, nanti coba dirimu tanya saja. Karena itu wagon itu dari saya. Oh, itu investasi iya. Saya itu di perusahaan dia, katanya dia sedang ingin membangun perusahaan ini, perusahaan kayu sendiri, begitu kan? Betul betul PT KAI. Sudah. PT KAI. Tapi dengan catatan. Iya iya. What is that? Saya dengan catatan. Saya butuh mungkin hasil juga nanti. Kayu asli ini tuan PT KAI. Dan kami juga diriku dan Tuan Bruno ini bekerja di PT KAI juga. Kereta api ini. Kereta api ini. Ah. Oke. Okay. Iya. KAI ini. Iya. Yeah. Dan saya juga bekerja untuk melatih kuda di PT KAI. Apa lagi tuh? Diriku juga. Kuda atraksi sudah, ini. Ini tuan, PAI tuan, PAI. Apa itu? Iya, TAI. Paket angkut ini. Oke. Okay. Ya, diriku mengirimkan paket. Oh. Iya. Okay. Jadi kalo, kuda-kuda kalian kalau ingin kalau TAI bisa. Ada tidak? Diriku belum pernah melihatnya sih, belum pernah mendengarnya juga. Itu ide bagus itu TAI itu. Apa itu? Tukang angkut ini misalnya. Tambang api ini, mungkin tambang asli ini. Ah, tambang asli. Yes. PT TAI. Iya. Oke. Okay. Yeah, yeah. PT TAI bagus sih. Apa yang bagus? Tolong anjing gigit. Oh. Baik. Ya. Lalu hanya kapan namanya Charles? Saja yang baik, Gus. Apanya? Apanya? Kapan akan membantu menyebarkan itu? Iya, oh, iya. Tidak ya. Membantu Tuan Larry dan juga kita mendapatkan sebaran undangan begitu kan. Sampai sendiri atau Anas Bukun akan ku sebarkan. Ya, yeah, we'll help you, Mr. Thomas. Karena dirimu sudah membantu kami juga tadi kan. Dengan ya. Hati Charles. Secepatnya nanti akan saya kabari lah. Howdy. Charles mau misalkan ya dulu. Tuan Ken. Tuan Ken Tot. Tot. Hanya ada Totnya lah. Kenapa harus pakai Tot ya? Kenapa aku selalu bertemu dengan dirimu? Nah ini dia Tuan Kentang. Pada waktu seperti ini terus. Kenapa? Ya tadi sedang memikir suatu tadi. Tidak apa-apa, kita sedang berbincang kan? Malam saja. Ya yeah, betul. Malam pagi, pagi malam pagi. Kita emang penggosip handal sepertinya. Astaga, kudaku. Takut dengan ular nih. Lalu dirimu pernah bertemu dengan Nona siapa lagi? Ular nih. Nona Kathleen, pernah dirimu Nona Kathleen? Tidak, warga West Elizabeth hanya dua. Siapa saja? Mau. Hah? Nona Mau kan? Mau? Iya Mau di. Mau diapain? Mau di. Sama Mau di. Mau di apa? Mau diapain kan? Mau di. Nona Rebecca. Mau di. Mau di. Siapa adiknya Nona? Nona itu siapa Nona? Mau di. Adiknya Nona siapa? Satu lagi. Siapa? Siapa? Nona itu loh. Petani. Edel. Nona Edel. Oh, aku tidak tahu itu. Kalau mau siapa? Rebecca kan anaknya Nona Maudi katanya. Oh, Nona Rose. Nona anak. Rose, Tuan Marco. Anak. Oh, itu ini. Iya, anaknya katanya. Adik dari ini kan. Nona Edel. Nona Edel. Iya, Nona Rose. Lalu Nona Rebecca siapa? Kalau itu saya tidak pernah dengar.
Ya akan menjadi salah satu istrimu? Bartender, bukan bartender Blackwater. Menjadi istrimu. Menjadi istrimu. Salah satu bartender di Blackwater, tuan astaga. Tenang, aku bisa menutupi ini. Umurnya berapa tuh? Aku bisa menutupi ini kepada nona Fanya, tenang saja. Sudahlah tuan. Motor saya tuan. Ini seperti sudah ini. Tuan Charles, bila dirimu sakit pala ingin menuliskan surat juga seharusnya dirimu nanti ditulis namanya dengan jelas tuan, takutnya diriku salah mengirim. Sudah jelas tuan. Wait a minute, ya, ini takutnya... Tuan Bruno. Ya kenapa tuan? Ini orang yang kau titipkan surat itu kan, Tuan Charles? Iya benar-benar. Mungkin dirimu bisa bertanya ke Tuan Bruno, memangnya nona Fanya kenapa tidak pernah membalasnya? Tuan Bruno, apakah dirimu menyampaikannya pernah membalasnya tidak? Tuan, tapi... Tapi kamu right. Pernah menyampaikan surat? Ini sih, diriku suratnya masih diriku pegang, karena nona Fanya tidak pernah terbangun. Jangan-jangan Bruno... Pantas saja cintamu bertepuk. Oh, selatan. Jangan-jangan Bruno. Jangan-jangan Bruno. Atau Bruno. Sengaja. Menaruh hati juga. Tidak tuan. Karena sebelumnya diriku juga ya sudah memberikan surat ke banyak-banyak wanita ini. Namun... yang paling buatku banyak wanita. Iya, ini banyak yang menitipkan surat untuk seorang nona, tapi dari Charles. Yang bukan dari Charles, tapi dari Oliver. Berarti bentar, ada juga yang memberikan surat kepada nona Panya. Belum sepertinya tuan. Berarti masih first time itu. Oh, berarti enggak usah kira tuan Charles mengirimkan surat ke banyak wanita. Bisa jadi. Iya kan, Tuan Bruno? Benar kan itu? Tuan Bruno? Iya, benar-benar. Wah, benar kan? Iya, dia cuma memberikan satu surat saja. Dia hanya memberikan satu surat saja untuk Nona Fanya. Tapi dia hanya memberikan dua surat untuk Nona Fanya saja itu. Jadi hanya ada Nona Fanya yang. Berarti selama ini hanya dua surat. Hanya dua surat dan satu surat itu dari Tuan Oliver untuk Nona Catherine, tapi Nona Catherine-nya Nona Christine-nya marah karena suratnya itu ditujukan untuk Nona Catherine seperti itu tuan. Alright. Berarti Tuan tidak boleh sampai salah kirim itu. Ya mungkin bisa tidak sampai salah. Tiba-tiba tulis namanya Rebecca. Nah benar-benar. Iya bisa jadi Nona mau kan. Mau apa? Mau diapain aja juga boleh. Memang iya, Charles. Enggak. Apa enggak? Enggak apa tahu. Enggak. Seperti di penjara sudah sakit kepala. Iya, jadi selama ini dua surat saja, Bruno. Dua surat ke siapa, tuan? Ke Nona Fanya. Ya, ini cuma ada dua surat saja. Cuma belum, diriku belum bertemu dengan Nona Fanya. Katamu setiap kamu terbangun selalu mengirimkan surat, Charles. Menulis tuan. Lalu untuk yang diriku berikan itu memang benar-benar untuk dia. Sisanya itu diariku saja, catatan pribadi. Ya berarti bukan untuk dia kan? Untuk dia, tapi tidak diriku kirim atau kenapa tidak, sama tidak Charles. Ada sesuatu hal yang mungkin dia tidak ingin kuberitahu gitu dalam surat itu, tapi ada saatnya nanti diriku akan memberitahu pada saat itu tiba nanti. Masih ada rahasia di antara kalian berdua ya? Bisa dikatakan rahasia, tapi ya akan tidak akan menjadi rahasia jikalau waktu itu sudah tiba nanti. Waktu apa? Waktu yang mungkin menjadi impianku. Apa impianmu? Melangsungkan suatu pernikahan. Astaga. Tidak, melangsungkan pernikahan tentunya. Yeah. Yang didasari dengan getaran di bawah, getaran. Bukan? Iya. Sudah tidak tahan. Long lasting seperti getaran di bawah itu. Nanti semua Valentine orang-orang di sini seperti yang membahas ini. Astaga, aku lebih baik tertidur saja tuh. Kenapa tertidur?
Sepertinya kita akan mudah mengenali Tuan Charles walaupun dia memakai topeng atau apapun itu. Ketika dia berjalan dengan Nona Fanya akan pantatnya akan goyang-goyang. Tapi tergantung Tuan. Bagaimana kalau Nona Fanya tiba-tiba berjalannya bukan dengan Tuan Charles? Nah, benar-benar. Seperti karena yang ada di sana itu kan. Pernah melihat. Iya, diriku pernah melihat Tuan Takur jalan bersama. Nah, Nona kan, betul kan? Bahkan berada di tempat Gunsmith, Tuan. Bagaimana? Sedang berdua. Aku sedang Gunsmith. Oke. Menurut saya itu diriku sudah bertanya langsung sih. Dan jawaban dari wanitanya dia tidak mikir rasa dengan Takur. Kapan dirimu bertemu dengan Nona Fanya? Dirimu saja masih di sini. Aduh, yang benar saja dirimu Tuan Tak ini Tuan Charles. Yeah. Sulit untuk menjelaskan kepada kalian, tetapi faktanya memang seperti itu. Aku sudah bertanya. Tuan, ini untuk saya sendiri ya. Ini jikalau diri kalian ada yang melihat dari ada yang mengenal dengan cucu saya, Lala. Cukup pernah melihatnya, Tuan. Misalkan dia. Diriku belum mengenalnya. Kalian ada yang melihat dia bekerja keras atau apapun itu pergi terlalu jauh, kabari saya, Tuan ya. Mengabari saja kah? Tidak mengajaknya pulang. Tapi kemarin dia ya mengajaknya pulang. Alright. Tuan keren. Kemana? Dia membawa Wagon. Tidak tahu kemana, tapi kata dia untuk Wagon-nya hilang, jadi dia membawa kudanya saja. Lalu Tuan kan juga melihatnya. Tidak. Tuan tengin kemarin. Tidak mungkin. Iya, kemarin itu memang katanya dia akan Blackwater. Mungkin setelah dari sini kalau ada yang melihatnya. Nah, seperti kan itu kabar saya. I see. Alright. Nah, iya benar Tuan Charles ya. Mungkin ya, nanti kita bisa untuk kerja saya seperti bilang dia tidak butuh apa-apa Tuan Charles. Yes. Tapi kemarin itu dia bersama Tuan Jin mencari apa? Tumbuhan. Potongan apa? Potongan kayu. Bagaimana mengolahnya? Kayu-kayu itu. Oh, dia yang memotong itu apa? Katanya dia punya. Aku tidak bertanya lebih jauh. Ya, apalagi katanya ini dia katanya melewati Manzanita Pos itu katanya Tuan Charles dirimu kan tahu. Dan katanya juga diriku sering mendengar dia bersama Dadang. Hah? Untuk apa? Aku tidak tahu. Dadang saha? Dadang Rustler. Ada apa dengan Dadang sesuatu apa? Di Manzanita Pos sana, Kren? Memang ada apa? Mungkin itu saya sudah malas untuk menceritakannya. Sheriff lebih tahu daripada saya. Saya tahu di sana ada apa. Ah, dirimu tahu. Dirimu tahu lah. Tuan apa itu? Diriku belum tahu sama sekali. Nah, itu cerita dulu. Dulu, Tuan. Alright. Itu suara banyaknya. Hubungannya dengan cucumu, sejak kapan dirimu punya cucu? Saya? Itu bisa dibilang sambung dari seseorang, saya tidak bisa menceritakannya sekarang. Cukup panjang ceritanya, tapi apakah ini ada hubungannya? Ini ada. Dengan Manzanita Pos sana. Manzanita Pos itu dulu dikenal sebagai hutan yang penuh. Atau mungkin orang tuanya saya kenal. Saya bilang ya, tapi saya tidak bisa kasih tahu siapa. Dan kejadian itu juga kan, Mr. Krem memakan korban. Ya, dari teman saya sendiri, Javid. Jadi dulu Javid. Itu dikenal, ya benar. Mati dia. Alright. Kasihan sekali. Berapa tahun? Itu di sana dulu. Kenapa bisa banyak suku kanibal? Ya itu. Bisa dibilang suku kanibal itu mungkin adalah suku Indian yang sudah dibuang. Lalu kalau begitu ada urusannya dengan dirimu tuh Reza? Ya dulu dia mereka ini sempat mengajak suku Indian dari Wapiti ini untuk bertemu di Manzanita Pos. Tapi setelah kami datangi tidak ada. Ya menurut dulu kepala suku itu ada Red Eagle. Ya memang itu adalah musuh bebuyutan memang. Maksudnya sih. Selamat malam paman. Ah ini Lala. Selamat malam. Ya.
Ada apa ini ramai sekali? Ini cucu mau kah? Iya kita. Iya ini dia. Ramai nah, ramai. Kenalkan. Howdy howdy. Sini Lala. Iya. Ini ada paman baru. Baru seperti dia baru sampai di sini. Namanya howdy. Nona Lala. Perkenalkan namaku Larry Manila. Larry. Larry Manila betul. Dirimu bisa memanggilku Larry. Just Larry. Baik, salam kenal paman. Ya, nama salam kenal. Namaku Bella Donna Laurentia, biasa dipanggil Lala. Lala, right, right. Nama yang cukup indah. Terima kasih. Salam kenal ya, Lala. Namaku Esa. Paman Esa. Ya, ya. Tomar Kohol, kenalkan salam dirimu. Salam kenal. Oh, dirimu sudah kenal kan? Oh, alright. Oh, iya, sudah kenal dengan Tuan Komar sepertinya. Komar yang mana? Marco lah. Marco. Oh. Nah, itu yang botak, yang botak. Yang botak. Iya. Lala seperti belum pernah bertemu. Pernah bertemu di sana. Oh iya. Ah, Lala lupa. Di depan salon, sudahlah. Maaf. Wajahmu seperti tidak asing ya, Lala. Kenapa? Ya, dia memang ya mungkin ya mirip ini mirip apa namanya Tonesa ya wanita cantik ya ya kan ya ibu gue memang cantik ya benar-benar memang selera mirip berpakaian gue juga benar. Bagus ini ya Nana Gwen itu siapa ya. Tuan Keren itu dia adalah istri Tonesa. Gubernur mantan istri gubernur jadi mau kenal siapa tuh. Tidak, seperti aku pernah melihat wajah Lala. Memang mirip dengannya. Masa dulu. Anaknya Esa padahal. Ya, mungkin seperti Nona Gwen ya. Ya, ya, ya. Ya, nah, benar. Selera ya. Berpakaiannya pun mirip dengan Gwen. Mirip. Ada. Habis apa? Baru bangun. Lah, habis menyapu klinik lagi. Ah, bagus, 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 bagus. Jangan, iya, ya, banyak jangan sekali lumpur. Jangan sampai keluar-keluar terlalu jauh ya. Tidak. Lala bisa menggambar? Bisa. Telan dulu Lala. Menggambar undangan bisa Lala? Oh. Apa? Menggambar undangan. Tuan Charles. Undangan apa? Nah, Lala jago ini. Apa namanya? Lala hebat dalam menggambar lukisan atau apapun itu, menempel poster. Lala hebat. Wah. Cocok ini. Untuk apa? Cocok untuk apa tuh? Charles. Membuat undangan, tuan. Ah, yes. Undangan apa? Bisa meminta bantuan Nona Lala, Mr. Charles. Undangan ulang tahun. Bukan. Nah, pernikahan. 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 Yes. Pernikahan itu apa? Itu sepasang kekasih yang saling mencintai. Merayakan ya, merayakan jadinya sepasang mereka, suami istri begitulah lah. Mereka. Kekasih itu apa? Kekasih itu seperti Ibu Gwen dan Paman Brandon dulu. Tidak mau sahur, guys. Gitu. Berarti kekasih itu gubernur. Bukan kekasih itu gubernur. Jadi itu apa ya? Begitulah. Begini Lala. Kalau ya. Lala ada perasaan lebih ke lelaki lain dan ingin apa ya? Berjumpa setiap hari, bersama setiap hari. Bukan teman ya. Nah itu bisa dikatakan sebagai kekasih. Kakek Lala suka berjumpa, bertemu kakek tiap hari. Ya tapi ini mungkin kalau kakek, seperti. Coba guys kalau begitu. Jadi kita akhiri saja streaming kali ini. Nanti kita lanjut lagi setelah sahur mungkin ya. Ya sejam. Sejam setengah. Who knows? So, thank you for watching.
Selamat beristirahat, selamat sahur, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye teman-teman. Terima kasih banyak. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long.